Munculan tiba-tiba harimau ilahi terbang mengejutkan Biksu dan Wang Xianer. Mereka mengira pihak lain ada di sini untuk merebut teknik siantian dan menjadi sangat waspada. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang membantu dan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, Wang Xianer melihat Su Mengyao di punggung Flying Divine Tiger dan mengenalinya sekilas. Temperamen Su Mengyao sangat lembut dan halus. Matanya seperti air dan dia tidak terlihat seperti seorang kultivator yang memiliki kekuatan besar. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah sama sekali. Saudari Mengyao, Wang Xianer menyapa Su Mengyao. Su Mengyao mengangguk dan melompat turun dari punggung Flying Divine Tiger. Biksu itu juga mengenali Lin Sue dan merasa terkejut. Haha, aku di sini untuk membantu kalian. Harimau ilahi terbang tertawa. Pada saat yang sama, cakar harimaunya menyala dan menyerang terus-menerus. Tim yang terdiri dari satu manusia dan satu binatang tiba-tiba menjadi empat manusia dan dua binatang. Dengan tim yang lebih besar, kekuatan tempur mereka secara alami meningkat. Namun, ada terlalu banyak musuh. Kemunculan Su Mengyao dan Lin Sue hanya bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Terlalu banyak penantang dan sulit bagi mereka untuk bertahan. Tentu saja, tidak ada waktu untuk mengejar. Su Mengyao segera berkata, Saudari Sian, Er, kita tidak bisa bertahan melawan teknik Siantian. Mari kita menyerah. Saat berbicara, Su Mengyao melambaikan tangannya dan melancarkan serangan. Cahaya ilusi muncul di depan matanya. Kemanapun cahaya ilusi itu lewat, beberapa serangan hancur. Pada saat yang sama, cahaya itu menyapu beberapa peserta ujian dan terbang ke kejauhan. Di antara para penantang yang tersapu, ada seorang seniman bela diri Siantian. Tubuh Lin Sue memancarkan cahaya hijau. Serangannya tajam dan ganas. Saat bertarung, dia sama sekali tidak terlihat seperti bunga teratai hijau. Sebaliknya, dia terlihat seperti cabai kecil. Tidak, kita tidak bisa menyerah. Sebelum Wang Xianer sempat menjawab, Biksu Seraka itu langsung berkata, ini adalah teknik siantian dan ada banyak jenisnya. Kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Mari kita berjuang keluar dan membunuh untuk mencapai pintu keluar. Berbagai jenis, itu hanya teknik fusi. Wang Xian, Er terdiam. Tunggu sebentar lagi. Aku baru saja merasakan aura Zichen. Dia pasti ada di dekat sini. Longhu mengirimkan suaranya. Berbicara tentang Zichen, semangat semua orang terangkat. Namun, mereka harus menghadapi pertanyaan. Bahkan jika Zichen ada di sini, bisakah dia melawan semua kultivator sendirian? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab lagi karena para penonton melancarkan serangan setelah Su Mengyao dan Su Elin bergabung dalam pertempuran. Mereka bergegas menuju beberapa dari mereka. Mata mereka merah dan wajah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Tidak diketahui apakah mereka serakah terhadap teknik tahap bawaan atau sesuatu yang lain. Di antara sekelompok orang, tampaknya semua orang berguna. Tak perlu dikatakan, ketiga wanita cantik itu, bahkan Longhu dan Senhu, adalah pilihan terbaik untuk digunakan sebagai tunggangan. Sedangkan untuk satu-satunya biksu yang tidak berguna, dia bisa sepenuhnya menggunakannya sebagai sampah dan membiarkannya melantunkan kitab suci sepanjang hari. Begitu penguasa Siantian bergerak, penguasa Siantian lainnya jelas bukan tandingannya. Di bawah aura penguasa Siantian yang melonjak ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah semua orang saat mereka mulai menghindar. Begitu banyak penguasa Siantian melangkah maju, mereka berenam akan dibunuh tanpa ada ketegangan. Bahaya sudah di depan mata mereka. Tiba-tiba, suara oman naga yang keras dan jelas bergema di seluruh dunia. Setelah oman naga pertama, oman naga lainnya terdengar. Oman naga itu tidak berhenti dan terdengar keras dan jelas. Setelah oman naga itu, terdengar suara lain yang menusuk telinga. Seberkas cahaya perak terbang dari kejauhan, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, terbang menuju seorang seniman bela diri Siantian yang telah melompat tinggi ke udara. Cahaya perak itu membawa aura yang merusak. Ekspresi penguasa Siantian berubah seketika saat dia berteriak keras, ingin menangkisnya. Tiba-tiba, dua jenis energi yang berbeda terbang keluar dari cahaya perak. Kedua jenis energi ini benar-benar berlawanan. Setelah muncul dari cahaya perak, mereka bergegas menuju penguasa Siantian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Kedua jenis energi itu meledak di depan penguasa Siantian dengan suara keras. Pertahanan penguasa Siantian hancur dalam satu pukulan. Energi penghancur masih mengamuk. Ekspresi penguasa Siantian berubah drastis. Penguasa Siantiannya melonjak dengan Yuan Qi Siantian saat ia mundur. Seruan terdengar dari kerumunan. Cahaya perak yang mengikutinya langsung menyerbu ke dalam energi yang bergejolak dan menghantam dada penguasa Siantian. Engah. Cahaya perak berubah menjadi tombak naga perak, menembus dada penguasa Siantian. Setelah menembus dada penguasa Siantian, Tombak naga tidak berhenti di situ. Ia membawa penguasa Siantian bersamanya dan terbang beberapa ratus meter sebelum mengenai pohon kuno. Penguasa Siantian dipaku ke pohon oleh tombak naga. Tubuh tombak bergetar, mengeluarkan suara mendengung, wajahnya dipenuhi kengerian, dan cahaya di matanya meredup. Seorang penguasa Siantian tertusuk oleh satu tombak dan tewas. Adegan seperti itu mengejutkan seluruh kerumunan. Penguasa Siantian yang dipenuhi dengan niat membunuh dan keserakahan beberapa saat yang lalu menarik kembali serangannya setelah kematian penguasa Siantian dan berbalik untuk melihat. Di udara, Zi Chen tiba di atas Naga Biru. Jubah hitamnya berkibar tanpa angin, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tatapan matanya yang dingin menyapu kerumunan. Sementara orang banyak masih terkejut dengan kemunculan Zi Chen, tombak jiwa Naga yang memakukan Dewa Siantian hingga mati mulai bergetar. Kemudian, tombak itu meninggalkan pohon kuno dan kembali ke tangan Zi Chen. Zi Chen memegang tombak Naga dan berdiri di atas Naga Biru, sambil menatap ke bawah dari langit. Hati semua orang bergetar hebat. Banyak orang mengenali Zi Chen sekilas. Dia adalah orang yang pernah membantai para penguasa Siantian di masa lalu. Hari ini, dia benar-benar membunuh seorang penguasa Siantian dalam satu serangan. Su Mengyao dan Lin Sue melihat Zi Chen sekilas. Mereka telah menunggu Zi Chen selama seratus tahun. Mereka sangat yakin bahwa Zi Chen belum meninggal. Benar saja, Zi Chen masih hidup. Setelah seratus tahun, Zi Chen yang lebih dewasa muncul di hadapan mereka. Air mata tanpa sadar mengalir dari mata mereka saat keduanya menangis karena bahagia. Jadi, itu Zichen. Aku tidak menyangka bahwa setelah seratus tahun, dia akan tumbuh ke tingkat seperti itu. Membunuh seorang penguasa Siantian dalam satu serangan berarti dia telah berubah menjadi penguasa Siantian. Apa itu? Naga Biru, Dewa Harimau Terbang Bergumam. Sebelumnya, dia mengancam akan menendang pantat Zichen, tetapi sekarang, setelah Zichen muncul, dia tidak berani menyebutkannya lagi. Zichen yang berada di udara tiba-tiba melompat turun dan mendarat di depan mereka. Wajahnya yang sebelumnya dingin kini dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia menatap Su Mengyao dan Lin Sui dengan linglung, begitu gembira hingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Keduanya juga sangat gembira hingga tidak dapat berbicara. Setelah seratus tahun, hati mereka masih sama. Kemudian, keduanya serentak menerkam Zichen. Di kejauhan, semua orang tercengang. Memiliki salah satu dari wanita cantik ini sudah cukup untuk membuat mereka bahagia dan pamer, tetapi sekarang, keduanya menerkam orang yang sama. Kecemburuan setiap orang bagaikan sungai yang deras, tak berujung dan tak berujung. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Chen ini adalah orang yang begitu romantis," kata Golden Flame dari kejauhan. "Tidak juga, mungkin dia saudara perempuannya," kata Huosi. "Tidak sulit untuk mendengar perbedaan makna dalam kata-kata mereka. Di dunia luar, mereka bisa memiliki kecantikan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, mereka akan menjadi sosok romantis dengan banyak wanita. Namun, di jalan kuno, tempat sumber daya sangat langka, hampir mustahil menemukan wanita cantik seperti itu. Kuncinya adalah mereka tidak hanya cantik." tetapi juga memiliki kekuatan yang sesuai dengan penampilan mereka. Mereka bukan sekadar vas bunga biasa. Meskipun jelas bahwa hubungan mereka bertiga biasa saja, semua orang masih percaya bahwa mereka berdua adalah saudara perempuan Zichen. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka adalah saudara kandung. Dasar orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia bahkan tidak menyapa saudara-saudaranya saat bertemu. Dia hanya tahu cara memeluk wanita. Mong juga sangat tidak puas. Keduanya menangis karena bahagia. Mata Zichen juga dipenuhi dengan kegembiraan. Di sampingnya, Wang Xianer berdiri di sana, tetapi ada sedikit kesedihan di kedalaman matanya yang cerah. Bagaimanapun, Zichen mengenal mereka berdua terlebih dahulu, dan baru kemudian bertemu dengannya. Setelah sekian lama, Zichen melepaskan mereka berdua dan berjalan menuju Wang Xianer. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, mereka berdua saling berpelukan erat. Zichen memeluk Wang Xianer erat-erat, dan Wang Xianer juga memeluk Zichen. Matanya penuh dengan kebahagiaan. Wang Xianer benar-benar berharap waktu akan berhenti pada saat ini. Orang-orang di sekitar tercengang dan ketakutan. Apa yang terjadi? Siapa yang merupakan adik perempuannya? Namun, tidak ada adik perempuan di sini. Ketiganya berbagi suami adalah impian terbesar mereka. Mereka tidak menyangka akan ada yang mengalahkan mereka. Namun, orang itu adalah orang luar. Di mata mereka, orang luar itu sangat buruk rupa. Setelah melepaskan Wang Xian'er, Zichen menatap Biksu. Keduanya saling berpelukan sebagai tanda persaudaraan dan tertawa, selamat karena kembali hidup-hidup. Keduanya berbicara hampir bersamaan, Lalu tertawa, mengingat kembali saat mereka bertiga melangkah di jalan kuno menuju yang terkuat. Mereka tidak berani berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi. Sekarang, mereka telah melihat hampir semua orang yang ingin mereka lihat, kecuali si kera iblis. Namun, si kera iblis tidak muncul. Hal ini membuat mereka senang melihat biksu, tetapi juga khawatir tentang si kera iblis. Setelah itu, Zichen menepuk-nepuk kepala Longhu yang kemudian mengusap-usap kepala Zichen dengan mesra. Kerumunan itu masih tidak melakukan apapun. Mereka memandang pria jelek ini dan menyapa hal-hal yang membuat mereka iri. Yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa pria jelek ini membawa seekor naga, seekor naga biru. Ini harimau terbang, kan? Aku pernah melihatnya di reruntuhan. Saat aku pergi ke Sekte Kabut Terapung, ku dengar kau membawanya pergi. Lumayan, makhluk kecil ini sudah tumbuh besar. Zichen menepuk kepala harimau terbang, menghadapi Zichen, Flying Tiger merasa tercekik dan tidak berani melawan. Namun, ketika dia melihat Lin Suez yang tersenyum diam-diam, dia tidak ingin kehilangan muka. Dia berkata dengan keras, "Aku Flying Tiger, bukan Flying Tiger Zichen di mataku. Kau adalah bayi anak kecil. Jangan lupa bahwa ketika aku mencoba menerobos ke alam inti, dalam kau hanyalah seorang kultivator alam Siantian kecil." Zichen tersenyum dan menarik kulit harimau di wajah harimau terbang. "Lalu, kenapa sekarang kau hanya seorang pria kecil di mataku, seorang pria kecil yang lucu?" Harimau terbang itu marah, tetapi dia tidak bisa membantah. Tampaknya itu benar. Setelah bertemu dengan orang banyak, Zichen melambaikan tangan ke arah Torvosaurus. Torvosaurus, turunlah. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada beberapa teman. Cahaya hijau di sekitar Torvosaurus menghilang. Panjangnya menyusut menjadi dua meter dan turun dari langit. Di sekitarnya, orang-orang yang baru saja diintimidasi menjadi sangat marah karena tindakan Zichen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan mereka. Dia baru saja bertemu teman-temannya dan memeluk mereka di depan mereka untuk memancing mereka. Sekarang, dia memperkenalkan mereka kepada teman-temannya tanpa menyadari bahaya dikepung. Hei, bisakah kau bersikap profesional? Kita sedang merampok sekarang. Serahkan barang-barang itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Akhirnya, seorang ahli tidak tahan dengan provokasi tersebut dan berteriak pada Zichen. 872. Orang itu mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang, tetapi reaksi Zichen juga sangat cepat. Tombak jiwa naga berubah menjadi cahaya perak dan melesat ke arah orang itu. Serangan tiba-tiba, Zichen menyebabkan ekspresi orang itu berubah drastis. Dia berteriak dan menghantamkan senjata pilnya ke arah tombak jiwa naga. "Dentang percikan api beterbangan ke segala arah!" dan suara berdenting terdengar. Penantang uji coba ini telah memblokir serangan Zichen, tetapi sebelum dia bisa menunjukkan senyum puas, dua aliran Siantian Yuan Ki mengalir keluar dari tombak panjang itu. Kedua unta energi Yuan bertabrakan satu sama lain segera setelah muncul. Ledakan dengan suara keras, dua unta energi Yuan meledak, berubah menjadi energi penghancur. Sang penantang langsung tersapu oleh energi penghancur, sementara para penantang lain di sekitarnya melarikan diri dengan panik. Ceritan memilukan terdengar dari energi yang merusak. Ceritan itu memilukan, tajam, dan menusuk telinga. Ceritan itu berlangsung selama tiga tarikan napas, lalu menghilang bersama energi penghancur. Setelah energi itu menghilang, yang tersisa hanyalah mayat yang tidak lengkap. Tindakan Zichen menyebabkan ekspresi semua orang berubah lagi. Tombak jiwa naga berubah menjadi cahaya perak dan terbang kembali, jatuh ke tangan Zichen dan menghilang di saat berikutnya. Selama waktu ini, Zichen tidak menoleh ke belakang, juga tidak memperhatikan orang yang sudah meninggal itu. Dia hanya memberi isyarat kepada Torfosaurus untuk mendekat, lalu memperkenalkannya kepada semua orang. Ini Torfosaurus, aku menemukannya di jalan kuno. Ayo, Torfosaurus, sampaikan salamku kepada semuanya. Setelah itu, Zichen memperkenalkannya satu persatu. Aku kenal kalian, Zichen sudah memberitahuku sebelumnya. Torfosaurus menyampaikan suaranya, "Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu apakah harus maju atau mundur." Kekuatan tempur Zichen terlalu kuat. Kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang tidak berani melawannya. Adapun pasukan itu, mereka tidak berani bergerak sama sekali karena kelompok Zichen dapat diibaratkan sebagai sebuah kekuatan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi pelopor. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di pihak lima elemen, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang memandang Golden Flame. Golden Flame menatap Zichen. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Mari kita bergabung dan membunuhnya." Itulah yang dipikirkan semua orang. Hari ini, Zichen sudah cukup membuat mereka iri, tetapi membunuh Zichen adalah sesuatu yang hanya bisa mereka pikirkan. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, itu akan membawa banyak masalah bagi pasukan mereka sendiri. Terlebih lagi, Zichen memiliki kecepatan yang luar biasa. Jika dia bersikeras melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya khawatir tidak akan mudah membunuhnya. Jika dia lolos, keenam keping giok itu tidak akan bisa menyatu, kata Tuluo. Jika kau tidak membunuhnya, kau akan menyerah pada teknik tingkat siantian ini, kata Golden Flame. Kita baru saja mencapai tingkat ke-6. Pasti ada lebih banyak hal baik di bawah sana. Tidak bijaksana bagi kita untuk merebutnya di sini, kata Mulong dari klanmu. Faktanya, selama kurun waktu ini, banyak ahli telah meninggalkan tempat ini untuk mencari pintu masuk ke tingkat ke-7. Ada juga yang terbang ke kejauhan untuk mencari teknik lain. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di sini adalah para ahli dari pasukan lain yang tidak punya pekerjaan. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan yang bisa mereka dapatkan, tetapi ada juga beberapa yang benar-benar serakah. Karena tidak ada yang setuju untuk menyerang Xi Chen, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Para anggota lima elemen pergi satu demi satu. Karena lima elemen yang paling kuat telah pergi, pasukan lainnya tentu saja mengikuti. Bahkan lima elemen tidak berani memprovokasi Xi Chen, apalagi yang lainnya. Segera, tidak ada lagi pasukan yang tersisa. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah penggarap nakal dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Di antara para penggarap jahat ini, jumlah ahli alam siantian sangat terbatas. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kelompok Xi Chen. Chen langsung mengabaikan mereka. Dia sudah lama tidak bertemu Su Mengyao dan yang lainnya, jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Ketiga wanita itu tentu saja bertanya tentang kesejahteraan Xi Chen dan bagaimana keadaannya selama ini. Biksu itu berbeda. Dia pertama kali bertanya tentang kekuatan Xi Chen. Tidak buruk. Kau benar-benar berubah menjadi ahli alam siantian. Namun sayang, alammu masih terlalu rendah. Baik Mong maupun Wang Xianer berada di tahap akhir alam inti primal. Di antara kelompok itu, kecuali Zichen dan Su Mengyao, yang berada di tahap tengah alam inti primal, sisanya, termasuk Longhu dan Senhu, berada di tahap akhir alam inti primal. Berbicara tentang alam, Zichen tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki banyak esensi cairan petir di cincin spiritualnya. Dia segera berkata, aku punya sesuatu yang sangat cocok untukmu. Ada apa? Mata Mong berbinar saat ia bertanya. Thunder Liquid Essence dapat mengubah energi unsur dan memungkinkannya bertransformasi. Biksu berseru, Thunder Liquid Essence. Itu benar-benar Thunder Liquid Essence. Itu adalah benda yang sangat ajaib. Itu memang dapat mengubah energi asal Anda. Namun, satu atau dua tetes tidak berguna. Berapa banyak yang Anda miliki? Zichen berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Itu sudah cukup bagi kalian semua untuk menerobos dan bertransformasi. Tingkat keenam sangat besar. Wang Xianer bukan satu-satunya yang menemukan teknik alam siantian. Di tempat lain, ada juga pertempuran yang kacau karena teknik alam siantian. Setelah menemukan tempat yang lebih aman dengan lebih sedikit pembudidaya, Zichen mengeluarkan Thunder Liquid Essence. Pertama-tama sempurnakan esensi cairan petir dan biarkan energi asal kalian bertransformasi. Sambil berbicara, Zichen mengeluarkan beberapa tetes esensi cairan petir dan memberikannya kepada masing-masing dari mereka. Mengapa kamu hanya memberi kami satu tetes? Wang Xianer dan yang lainnya tidak mengatakan apapun setelah menerima Thunder Liquid Essence. Namun, Mong sangat tidak puas. Zichen berkata dengan wajah hitam, beri kami setetes lagi setelah memurnikan satu tetes. Sebagai binatang buas yang hebat, Longhu tidak membutuhkan esensi cairan petir. Di sisi lain, harimau ilahi terbang menginginkannya dan meminta setetes kepada Zichen. Akan tetapi, pengaruh Thunder Liquid Essence pada Flying Divine Tiger terbatas. Biksu mengambil Thunder Liquid Essence dan mulai memurnikannya. Dia tidak ingin membuang waktu. Namun, tiga orang lainnya tidak segera memperbaikinya. Sebaliknya, mereka menatap Zichen dan tampaknya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Namun, mustahil bagi mereka bertiga untuk tidak memurnikannya. Oleh karena itu, Lin Sue dan Wang Xianer mulai memurnikan Thunder Liquid Essence, meninggalkan Zichen dan Su Mengyao sendirian. Bagaimana kabarmu selama ini? Zichen dan Su Mengyao duduk bersama. Su Mengyao bersandar pada Zichen dan menyandarkan kepalanya di bahu Zichen. Dengan Little Tiger menemaniku, semuanya berjalan baik. Bagaimana denganmu? Saat Zichen tengah menikmati waktunya bersama Su Mengyao, banyak kultivator berkumpul di lorong dari lantai 6 ke lantai 7. Sama seperti lantai sebelumnya, ada batasan di pintu masuk lorong. Sebelumnya, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, setelah beberapa kultivator alam langit tewas saat mencoba menembus batasan tersebut, mereka akhirnya memperhatikannya. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa batasan di lantai 7 terlalu kuat. Mereka tidak dapat mendobraknya dalam waktu singkat. Karena mereka tidak dapat menembus batasan yang kuat, banyak kultivator independen kehilangan minat dan terus mencari di lantai 6. Sedangkan untuk menembus batasan, mereka hanya dapat menyerahkannya kepada pasukan utama. Kekuatan lima elemen adalah yang terkuat di antara berbagai kekuatan. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan orang-orang dan mulai menghancurkan batasan tersebut. Namun, begitu batasan tersebut dihancurkan, mereka akan menjadi yang pertama masuk. Seluruh dunia tampaknya tidak ada hubungannya dengan Si Chen. Dia terus menemani Su Mengyao dan yang lainnya. Wang Xianer dan Lin Sue sedang memurnikan esensi cairan petir. Long Hu dan Flying Tiger sedang memurnikan buah kekuatan. Esensi cairan petir tidak berguna bagi mereka, tetapi buah kekuatan sangat berguna bagi mereka. Waktu berlalu, setelah Mong memurnikan tetes kelima Thunder Liquid Essence, jalan menuju lantai tujuh akhirnya dibuka oleh pasukan gabungan dari berbagai kekuatan. Saat lorong menuju lantai tujuh terbuka, gelombang energi keluar dari sana. Raungan binatang buas yang mengerikan dapat terdengar dengan jelas. Para ahli dari berbagai kekuatan bergegas masuk. Butuh waktu lebih dari sepuluh hari untuk menembus batasan di lantai tujuh. Mereka telah menemukan teknik alam siantian di lantai enam. Tentu saja, akan ada beberapa di lantai tujuh juga. Begitu mereka masuk, semua orang memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, pertempuran kembali terjadi. Selain pertarungan dengan binatang iblis yang kuat, ada juga pertarungan antar penggarap. Jumlah kultivator di lantai enam menurun drastis. Semakin banyak orang memasuki lantai tujuh. Namun, ada juga beberapa kultivator yang tahu bahwa mereka lemah, jadi mereka tetap tinggal di lantai enam untuk mencoba peruntungan. Setelah menyempurnakan tetes ke-6 Thunder Liquid Essence, energi unsur Mong akhirnya berubah. Kekuatan budanya yang awalnya murni meningkat satu tingkat dengan bantuan Thunder Liquid Essence. Haha, kekuatan Buddha Siantian. Aku akhirnya menjadi prajurit Siantian. Mong sangat gembira setelah energi unsurnya berhasil menembus batas. Ini adalah perubahan kualitatif. Kekuatan tempur Mong telah meningkat puluhan kali lipat. Mong dulunya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Chen. Sekarang setelah ia berubah menjadi prajurit Siantian, kepercayaan dirinya meledak. Ia ingin bertarung dengan Chen. Ada banyak prajurit Alam Siantian di tempat ini, dan ada lebih banyak musuh di mana-mana. Tentu saja, Zichen tidak tertarik bertarung dengan Tyren. Namun, setelah Zichen mengeluarkan buah kekuatan, mata Tyren kembali berbinar, dan dia langsung melupakan masalah pertukaran petunjuk. Zichen pernah memberikan tubuh sempurna kepada biksu di masa lalu. Setelah biksu menelan buah kekuatan, tubuh sempurna yang dikombinasikan dengan kekuatan ilahi penempat tubuh Buddha meningkat secara signifikan. Zichen memiliki banyak sumber daya. Ketika semua orang menyempurnakannya, peningkatannya juga sangat jelas. Tujuan utama Zichen adalah mengubah semua orang menjadi prajurit Siantian. Lebih dari 10 hari setelah lantai ketujuh dibuka, Wang Xianer dan Lin Sui juga berhasil menembusnya. Masing-masing dari mereka mengonsumsi puluhan tetes cairan unsur dan akhirnya mencapai alam Siantian, menjadi prajurit Siantian. Namun, sebelum mereka berdua berhasil, Su Mengyao sudah berhasil. Selama beberapa hari terakhir, Su Mengyao jarang memurnikan Thunder Liquid Essence. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengobrol dengan Zichen. Chen. Namun, peningkatannya mengejutkan Xi Chen. Setelah Wang Xianer dan Lin Sue memasuki alam Siantian, mereka menggunakan waktu sehari untuk membiasakan diri dengan energi unsur mereka. Setelah itu, mereka mulai menyempurnakan buah kekuatan. Wang Xianer juga mengetahui teknik tubuh sempurna, jadi tidak perlu dengan sengaja mengajarkannya padanya. Lin Sue tidak tahu, jadi Zi Chen mengajarkannya padanya. Meskipun tubuh sempurna mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zi Chen, namun tubuh mereka jauh lebih kuat daripada tubuh fisik lainnya. Setelah kekuatan fisik mereka ditekan secara ekstrim oleh buah kekuatan, kekuatan yang dihasilkan juga merupakan kekuatan Siantian. Namun, dibandingkan dengan Zichen, kekuatan Siantian ini sedikit lebih lemah. Kekuatan dan kecakapan bertarung setiap orang berubah setiap hari. Mereka meningkat setiap hari. Saat buah kekuatan menghilang satu persatu, kekuatan Monglah yang pertama kali mencapai titik jenuh. Setelah lebih dari sebulan, Mong telah berubah dari prajurit Siantian. Haltian menjadi prajurit Siantian. Ganda ia memiliki dua jenis kekuatan Siantian. Tak lama kemudian, Su Mengyao dan yang lainnya juga berhasil menembus level tersebut. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Masing-masing dari mereka memiliki dua jenis pasukan siantian. 873. Kekuatan fisik semua orang telah meningkat pesat, jadi mereka tentu saja tidak bisa langsung pergi. Situasi ini mirip dengan situasi Zichen. Mereka perlu merasakan kekuatan mereka dengan hati-hati dan memahami cara menggunakannya. Meskipun anak perempuan memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap kekuatan, mereka masih memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengannya. Sementara semua orang beradaptasi dengan kekuatan baru mereka, Zichen juga tidak bermalas-malasan. Dia memahami seni tombak pembelah langit. Jika dia menemukan harta karun di sini, kemungkinan besar dia akan diserang oleh semua master Siantian. Karena itu, setiap kekuatan yang dimilikinya lebih baik daripada tidak sama sekali. Jurus tombak pembelah langit hanya memiliki delapan jurus. Hanya jika kedelapan jurus itu dikuasai dan dipadukan maka jurus itu akan memiliki kekuatan untuk membelah langit. Jika tidak, maka jurus tombak pembelah langit hanya akan menjadi jurus tombak siantian yang sedikit lebih kuat. Di laut pengetahuannya, bayangan tombak berkelebat. Zichen telah menghafal bentuk pertama sepenuhnya. Meskipun dia telah menghafal bentuk pertama, bentuk kedua belum muncul. Jelas, dia harus menunggu sampai dia memahami bentuk pertama. Hanya menghafal bentuk pertama saja butuh waktu lebih dari 10 hari bagi Zichen. Setelah lebih dari sebulan, hampir semua sumber daya dan warisan di lantai tujuh telah tersapu bersih. Kecuali beberapa tempat yang masih ada pertempuran, semua orang telah berkumpul di pintu masuk lantai delapan. Banyak Master Siantian yang menyerang batasan tersebut secara bersamaan. Ini adalah batasan aneh dengan kekuatan tolak. Setiap kali mereka menyerang, akan ada kekuatan tolak yang sama besarnya. Menghadapi kekuatan tolak ini, skenario terbaik adalah terluka, sedangkan skenario terburuk adalah mati. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan pantulan semacam ini tidak satu lawan satu. Siapapun yang menyerang akan menjadi orang yang menanggung kekuatan pantulan. Mungkin serangan terkuat dari seniman bela diri Alam Siantian akan dipantulkan kembali ke seniman bela diri Alam Hautian. Ini setara dengan seniman bela diri Alam Hautian yang menahan serangan seniman bela diri Alam Siantian dan kemungkinan besar akan mati. Seiring dengan meningkatnya jumlah master Hautian yang tewas, semua orang belajar untuk menjadi pintar. Semua master Hautian mundur, meninggalkan master Siantian untuk menyerang. Master Siantian sangat kuat dan setiap serangan yang mereka lakukan sangat dahsyat. Namun, beberapa master Siantian tidak dapat bertahan lama dan mundur. Ini karena daya tolaknya terlalu kuat, tanpa persiapan apapun, sangat sulit untuk melawan. Oleh karena itu, mereka yang tidak cukup kuat dan tidak dapat menahan daya tolak untuk waktu yang lama juga cepat mundur. Yang tersisa adalah yang lebih kuat. Menyapu lantai tujuh memakan waktu lebih dari sebulan, tetapi mendobrak batasan memakan waktu setengah bulan lagi. Larangan itu terlalu khusus, bahkan setelah setengah bulan, larangan itu masih belum dilanggar. Meskipun semua orang cemas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jangka waktu yang begitu lama sudah cukup bagi Tyrant dan yang lainnya untuk mencapai terobosan ganda dan nyaris mengendalikan kekuatan dalam tubuh mereka. Setelah hampir dua bulan, barang-barang di lantai enam sudah habis dijarah. Kelompok itu tidak tinggal lama di sana dan langsung menuju ke lantai tujuh. Setelah mencapai lantai tujuh, dia bergegas menuju pintu masuk lantai delapan. Zichen ditemani oleh wanita-wanita cantik dan menunggangi binatang-binatang eksotis. Ia menarik perhatian semua orang begitu ia muncul. Kelompok Zichen telah menghilang selama dua bulan kali ini mereka secara resmi muncul kembali. Su Mengyao dan dua wanita cantik lainnya adalah yang paling menarik perhatian, diikuti oleh tiga binatang aneh, dan terakhir Zichen. Bahkan biksu botak aneh itu lebih menarik perhatian daripada Zichen. Saat Zichen muncul, beberapa orang terbang ke arahnya. Mereka adalah Lei Ming, Xia Xin, dan dua lainnya. Zichen. Keempatnya jelas telah mendengar bahwa Zichen telah membunuh seorang ahli siantian. Saat mereka muncul, mereka menatap Zichen dengan ekspresi aneh. Terlebih lagi, ketika mereka melihat keindahan dan binatang buas di sampingnya, mereka diam-diam kagum. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Zichen. Pembatasan di lantai 8 terlalu kuat. Ada daya tolaknya. Tidak peduli apakah itu serangan jarak jauh atau serangan jarak dekat, akan ada daya tolaknya. Lebih dari 10 orang telah tewas, dan beberapa ahli siantian juga menderita luka berat. Sekarang, hanya ada kurang dari 20 ahli siantian yang berani melanggar pembatasan. Kelima kekuatan itu belum bergerak, dan hanya mengamati. Lei Ming berkata dengan cepat. Kekuatan tolak Zichen mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Ada batasan besar di sana, dan lebih dari sepuluh ahli Siantian berusaha sekuat tenaga untuk mendobraknya. Namun, setiap kali mereka menyerang, akan ada gaya tolak yang kuat yang mendorong mundur beberapa orang. Pembatasannya memang aneh. Ayo, kita pergi dan melihatnya. Zichen dan yang lainnya melangkah maju kemanapun mereka lewat. Yang lain akan memberi jalan bagi mereka. Zichen berjalan menuju pembatas di sana. Para pemimpin dari lima pasukan juga ada di sana. Ketika Zichen muncul, kelima orang itu menyambutnya. Bahkan ninja pedang pun mengangguk dari kejauhan. Saya akan memeriksa batasannya. Setelah mengangguk, Zichen berjalan menuju pembatas di depannya. Selama ini, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Zichen pernah membunuh seorang kultivator alam siantian dengan satu serangan. Semua orang tahu bahwa kecakapan bertarung Zichen kuat, jadi tidak ada yang berani memprovokasinya. Zichen berjalan di depan batasan itu dan melepaskan Yuan Qi-nya untuk merasakannya. Tidak ada gunanya. Kami sudah mencoba metode ini," kata seorang ahli Siantian di samping. Dalam setengah bulan ini, mereka telah menggunakan hampir semua metode yang dapat mereka pikirkan, tetapi tidak ada gunanya. Hanya ada dua cara untuk mematahkan batasan tersebut: satu adalah mematahkannya dengan satu serangan, dan yang lainnya adalah dengan perlahan-lahan melemahkannya. Cara pertama jelas tidak akan berhasil, sedangkan cara kedua bisa dilakukan, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama, mungkin memakan waktu beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Energi murni Zichen mengalir keluar dari jari-jarinya, merayap di sepanjang pembatas seperti ular tipis. Sebelumnya, tidak ada yang terlalu memperhatikannya karena mereka sudah memikirkan metode ini. Namun, setelah energi murni Zichen menyebar sejauh 5 meter, ekspresi mereka menjadi serius. Terlepas dari apakah Zichen dapat menembus batasan tersebut atau tidak, pengendaliannya atas Yuan Qi nya saja sudah cukup untuk membuat mereka terkesiap takjub. Ketika Yuan Qi menyebar sejauh 7 meter, ekspresi semua orang menjadi serius. Namun, ini belum berakhir. Segera, Yuan Qi Zichen menyebar sejauh 10 meter, mencapai 20 meter. Ketika Yuan Qi mencapai 20 meter, ekspresi semua orang berubah lagi. Terlepas dari kekuatan pertempuran, kendali Zichen atas Yuan qi telah melampaui 99 persen dari para ahli di sini. Setelah Zichen merasakannya, dia menarik kembali Yuan qi -nya. Selama waktu ini, Golden Flame dan yang lainnya sudah berjalan mendekat. Pembatasan ini sangat aneh. Pembatasan ini dapat dipatahkan dengan satu serangan atau dapat dipatahkan secara perlahan. Saudara Zichen, apakah Anda punya cara untuk mematahkannya dalam satu serangan? Tanya Golden Flame. Di sampingnya, yang lain juga memandang Zichen. Zichen merenung sejenak, lalu berkata, Aku punya caranya. Apa, kau punya caranya? Zichen, kamu tidak bisa berbohong kepada kami. Mata semua orang berbinar saat mendengar ini. Zichen mengangguk. Aku benar-benar punya cara, dan aku punya peluang 80% untuk menghancurkannya. Tapi, tapi apa? Kenamnya menatap Zichen serempak. Zichen ragu sejenak, lalu berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin aku bisa menghancurkan formasi ini, tetapi konsumsinya terlalu besar dan kita tidak mampu membelinya." "Kita benar sekali, aku tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh bantuan teman-temanku. Begitu kita menghancurkan batasan itu, kita akan menghabiskan banyak Yuan Ki kita sendiri." Mendengar perkataan Zichen, semua orang masih sedikit bingung. "Mengapa dia harus mengatakan bahwa jika dia menghabiskan banyak Yuan Ki, dia bisa mengisinya kembali nanti?" Di antara kelompok itu, hanya si Yasin yang mengerti. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Jelas, Zichen akan memeras mereka lagi. Melihat mereka berenam tidak bereaksi, Zichen berpikir dalam hati bahwa mereka tidak mengenal dunia. Pada saat ini, Tyran melangkah maju dan berkata, Zichen, tidak apa-apa jika kita mengeluarkan energi kita. Paling-paling, setelah kita mendobrak batasan itu, kita bisa meminta mereka untuk mengizinkan kita masuk selama satu jam terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bisa masuk satu jam kemudian. Dengan begitu, kita bisa mengganti energi yang kita keluarkan untuk mendobrak batasan itu. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Jika kelompok Zichen masuk selama satu jam, maka mereka akan mendapatkan semua barang bagus. Dunia di beberapa tingkat pertama sangat besar. Meskipun mereka menduga bahwa dunia di tingkat ke-8 tidaklah kecil, tidak ada yang mau membiarkan kelompok Zichen masuk selama satu jam terlebih dahulu. Para pembudidaya nakal tidak bersedia, dan kekuatan besar bahkan lebih tidak bersedia. Zichen berpikir dalam hati bahwa si botak sialan ini pintar. Zichen mengangguk dan berkata, ini saran yang bagus. Bagaimana menurutmu? Pertanyaan ini tidak perlu dipikirkan. Jelas tidak mungkin. Seketika, banyak orang berteriak keras untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun, mereka yang berteriak-teriak itu semuanya adalah penggarap lepas. Orang-orang ini tidak punya apa-apa untuk ditakutkan selain mulut mereka, jadi Zichen mengabaikan teriakan-teriakan liar mereka. Zichen menatap mereka berenam. Tentu saja, mereka berenam tidak mau, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Mereka berpura-pura merenung sejenak sebelum berkata, Saudara Zichen, saya khawatir ini agak tidak pantas. Itu tidak pantas. Zichen menatap mereka berenam. Ya, Saudara Zichen, pikirkanlah. Ada begitu banyak orang di sini. Jika Saudara Zichen masuk selama satu jam, dengan kecepatan Saudara Zichen yang luar biasa, kita tidak akan dapat melakukan apapun. Namun, kita tidak dapat membiarkan Saudara Zichen menderita dan melanggar batasan tanpa alasan. Zichen mengangguk dan berkata, "Ya, itu masuk akal. Kalau begitu, lebih baik masuk dulu selama seperempat jam." Golden Flame tersenyum dan berkata, "Saudara Zichen, Anda salah paham. Maksud saya, kita bisa memberi Saudara Zichen sejumlah kompensasi untuk mengganti biaya konsumsinya. Setelah melanggar batasan, kita akan masuk bersama." Hadiah Zichen mengerutkan kening, tampaknya tidak mau melakukannya. Saudara Zichen, jangan khawatir, kompensasi yang kami berikan pasti akan memuaskan Saudara Zichen. Golden Flame tidak menunggu jawaban si Chen. Dia menoleh dan berkata, semua pemimpin pasukan yang ingin memasuki lantai delapan lebih awal, silakan keluar. Beberapa pemimpin pasukan di kejauhan tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka cepat bereaksi dan berjalan mendekat. Jika jumlah Master Alam Siantian kurang dari lima dalam pasukanmu, jangan datang, kata Golden Flame lagi. Sesaat kemudian, total enam orang tiba. keenam orang ini semuanya adalah pemimpin pasukan. Tidak termasuk jumlah kultivator haltian di bawah mereka, hanya jumlah kultivator Siantian lebih dari lima. Enam orang berarti tiga puluh. Selain enam kekuatan di depan mereka, jumlah kultivator Siantian bahkan lebih banyak lagi. Jika mereka benar-benar menemukan harta karun dan dikepung, Zichen dan yang lainnya pasti akan mati. Golden Flame tampak sangat tidak puas dengan kedatangan enam orang lagi. Ia berkata kepada kehampaan, "Kalian para pengecut juga tidak mau ikut. Jika kalian tidak ikut, aku jamin kalian tidak akan menjadi orang pertama yang memasuki lantai delapan." Begitu Golden Flame selesai berbicara kekosongan tiba-tiba bergetar. Sosok yang terbungkus jubah hitam muncul. Wajah orang ini tertutup, hanya memperlihatkan sepasang mata yang sangat biasa. 874. Begitu pria berjubah hitam itu muncul, ekspresi banyak peserta ujian berubah. Klan Sizi memiliki warisan kuno yang bahkan lebih tua dari keluarga bangsawan lima elemen. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga bangsawan lima elemen, mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sejak zaman dahulu, banyak keluarga bangsawan yang menderita kerugian dari klan ini. Mereka yang berani meremehkan klan ini dan memprovokasi mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi semua orang berubah karena mereka tidak melihat seorang pun dari klan Sizi muncul selama perampokan ini. Situasi ini hanya bisa berarti dua hal. Pertama, klan Sizi tidak bergerak dan tidak merampok. Kedua, mereka memang bergerak tetapi membunuh semua saksi. Zichen melirik pria berjubah hitam itu dan tidak mengatakan apapun. Orang-orang ini berasal dari persatuan pembunuh surgawi. Zichen telah menghancurkan pavilion pembunuh surgawi saat itu dan memiliki hubungan yang dalam dengan persatuan pembunuh surgawi. Namun, itu sudah lama sekali. Begitu lama sehingga mereka mungkin sudah lupa. Begitu lelaki berjubah hitam itu muncul, dia berkata, "Saya dari klan sisi. Saya ingin masuk terlebih dahulu." Pada saat ini, berbagai kekuatan jelas sedang mendiskusikan kapan harus melanggar batasan dan masuk. Sedangkan untuk para pembudidaya nakal, mereka benar-benar diblokir di luar, bahkan klan sisi pun muncul. Jika klan dominasiku tidak muncul, itu tidak masuk akal. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras, dan seorang pria jangkung lainnya berjalan keluar dari kerumunan. Teknik Siantian yang paling terkenal dari klan dominering adalah tinju dominering. Itu adalah teknik yang menggabungkan Siantian dan Siantian, dan kekuatan serangannya adalah yang terkuat. Sekarang, setelah semua pasukan tiba, langkah selanjutnya adalah membahas bagaimana memberi kompensasi kepada si Chen atas konsumsinya. Kemudian, sekelompok orang akan masuk terlebih dahulu. Esensi unsur cair sudah cukup. Saya sarankan agar masing-masing pasukan kita memberikan 200 tetes kepada Zichen, kata salah satu pemimpin. Apa? Hanya 200 tetes? Apa kau pikir aku pengemis? Sebelum Zichen sempat mengatakan apapun, biksu itu sudah merasa tidak puas. Sang biksu tidak puas, maka pemimpinnya berkata tanpa berpikir, 300 saja. Hanya 300? Aku bertanya, apakah kamu kuat atau tidak? Kamu terlalu pelit. Bagaimana kamu bisa membayar 300? Biksu itu masih tidak puas. 500, kata pemimpin itu lagi. Tyran benar-benar marah kali ini. Dia berkata dengan keras, "Jangan bermain dengan angka di depan Lord Zeng. Biar ku beritahu, Lord Zeng telah menghabiskan lebih dari 10.000 tetes cairan esensi kelas menengah. Apakah menurutmu Lord Zeng akan tertarik hanya dengan 500 tetes cairan esensi kelas menengah?" Ketidakpuasan Mong dan tuntutannya yang berlebihan membuat orang banyak sangat tidak senang. Namun ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Mong di akhir, mereka menatap Mong dengan pandangan aneh di mata mereka. Bahkan pria berjubah hitam dari Legacy of Killing sengaja melirik Tyren. Setelah itu, tatapan semua orang sedikit banyak dipenuhi dengan rasa jijik. Biksu itu merasa ada yang salah dan bertanya, "Ada apa? Apakah itu salah?" Ninja pedang itu terbatuk pelan dan mencoba mengendalikan emosinya. "Cairan esensi yang kita bicarakan adalah cairan esensi bermutu tinggi. Begitu kita bertindak, cairan itu juga akan menjadi cairan esensi bermutu tinggi. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan." "Ya Tuhan." Ketika pendeta itu mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. 500 tetes cairan saripati bermutu tinggi per orang, dihitung satu atau dua biksu. Total ada 14 pemimpin, jadi totalnya 7000 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Ya Tuhan, 7000 tetes. 7000 tetes cairan esensi bermutu tinggi. Keterkejutan di mata mong sangat kuat dan penghinaan di wajah semua orang semakin kuat dan kuat. Mereka tidak menyangka biksu terkutuk ini adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Meskipun mereka meremehkan, mereka agak tertekan. Dia benar-benar menaikkan harga dari 200 menjadi 500, memberikan 300 tetes tambahan secara cuma-cuma hanya 500 tetes cairan esensi bermutu tinggi, apa yang belum pernah dilihat oleh Tuan Seng sebelumnya. Keyakinan Biksu itu agak kurang. Dia menoleh ke Zi Chen dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah itu cukup untuk mengimbangi konsumsi?" Semua orang ingin menamparkan Biksu itu sampai mati. 7000 tetes cairan saripati bermutu tinggi sudah cukup untuk memulihkan 7000 kali. Bahkan jika mereka terus menelannya, itu akan memakan waktu lama. Zi Chen mengangguk, "Tentu saja, itu sudah cukup. Tapi begitu segelnya rusak, aku akan segera memanggil orang masuk." Tidak seorang pun mempermasalahkan hal ini, tetapi mereka mulai berdebat tentang langkah berikutnya. Seorang peserta ujian dari klan tirani berkata, saya akan membayar seribu tetes cairan esensi bermutu tinggi. Saya ingin mengikuti Zi Chen. Seorang peserta ujian dari klan Sizi bersikap acuh tak acuh dan tidak pandai berkata-kata. Aku juga. Ekspresi ninja pedang sekte pedang berubah. Apa, kau pikir kita tidak bisa mengeluarkan seribu tetes? Seribu tetes cairan saripati mungkin merupakan kehidupan bagi orang lain, tetapi tidak berarti apa-apa bagi kita. Orang lain mengemukakan pendapatnya, dan saat dia melakukannya, dia melirik Mong. Mong langsung marah. Tentu saja, Mong masih sangat senang. Kelompok idiot ini telah menaikkan harga sendiri, tetapi mereka tidak punya rencana untuk masuk pertama atau terakhir. Sebenarnya, Mong tidak tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini punya alasan tersendiri untuk menawarkan 500 tetes tambahan. Begitu mereka masuk lebih dulu dan menemukan teknik siantian, jumlah cairan esensi yang mereka tawarkan tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, sebagai pemimpin kekuatan ini, mereka tidak terlalu peduli dengan seribu tetes cairan esensi. Seribu tetes untuk sebuah kesempatan itu sepadan. Mong terbatuk pelan. Kurasa kalian tidak akan bisa menemukan apapun. Bagaimana dengan ini? Kalian semua menawar, dan penawar tertinggi akan ikut serta. Bagaimana menurutmu? Saran biksu itu tentu saja disambut dengan rasa jijik. Mereka tidak peduli dengan cairan esensi, tetapi itu tidak berarti mereka bodoh. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyetujui saran yang hanya bisa dibuat oleh orang bodoh ini. Pada akhirnya, mereka semua sepakat untuk masuk dengan kemampuan mereka sendiri. Setelah itu, kerumunan itu bubar. Area terluar formasi adalah Xi Chen dan teman-temannya. 20 meter jauhnya adalah para pemimpin berbagai kekuatan. Di belakang mereka ada sekelompok ahli siantian, dan di belakang mereka ada sekelompok ahli haltian. Orang-orang ini tidak berniat untuk segera masuk, tetapi ingin menunda yang lain untuk sementara waktu. Setelah semuanya selesai, saat semua orang menunggu Zichen membuka segelnya, mereka melihat biksu itu berlari dengan penuh semangat. Semua orang bingung, tetapi ketika mereka melihat tangan Mong yang terulur, mereka mengerti bahwa dia ada di sini untuk meminta sesuatu. Tak berdaya, mereka hanya bisa memberinya cairan saripati terlebih dahulu. Dengan total 14 orang, totalnya adalah ribu tetes cairan esensi bermutu tinggi. Memegang begitu banyak tetes cairan esensi, Tyran begitu bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Matanya terus melirik cincin roh semua orang. Tampaknya kepala besar masih ada di dalam. Biksu itu berjalan kembali sambil membawa cairan saripati dan langsung memberikannya kepada Zichen. Ia tidak mengambil semuanya dengan rakus, tetapi ketika Zichen memindainya dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa ia kehilangan seribu tetes. Mengingat penampilan Mong sebelumnya, jelas bahwa dia tidak memiliki banyak sumber daya. Faktanya, bukan hanya Mong, Wang, Xian, Er, Su, Mengyao, dan yang lainnya juga tidak memiliki banyak sumber daya. Itulah kesedihan seorang kultivator nakal. Tanpa dukungan kekuatan, mereka harus mengandalkan diri sendiri. Jika Zichen tidak bertemu lelaki tua itu ketika dia keluar dan menukar poin kontribusinya dengan banyak buah kekuatan, dia akan menjadi seperti yang lainnya. Zichen menyingkirkan cairan esensi dan tidak segera mendistribusikannya, memecah formasi lebih penting sekarang. Zichen hanya meninggalkan Mong, Flying Divine Tiger, Longhu, dan Torvosaurus di belakangnya, sedangkan yang lainnya mundur beberapa meter jauhnya. Zichen melepaskan kekuatan esensinya. Kekuatan esensinya bergerak seperti ular kecil di permukaan formasi. Setelah melepaskan kekuatan esensinya, Zichen diam-diam merasakan, mencari titik lemah. Setelah melepaskan kekuatan esensinya, Zichen berkata, "Ketika aku menemukan titik lemah, aku akan menandainya dengan titik-titik cahaya. Kau tidak perlu menyerang semuanya, cukup serang satu titik dengan seluruh kekuatanmu. Ingat, serang dengan seluruh kekuatanmu. Apakah kau dapat menghancurkan formasi atau tidak, tergantung pada seberapa kuat seranganmu." Setelah Zichen selesai berbicara, ketiga binatang itu mengangguk setuju, jelas. Peran Zichen adalah bekerja sama dengan mereka. Serangan kuat pihak lain dan serangan kekuatan esensinya sendiri di tempat yang sama pada saat yang sama akan membuat formasi tersebut semakin kuat. Setelah Zichen selesai berbicara, tatapan semua orang tertuju pada keempat orang itu dan tidak lagi memperhatikan Zichen. Pada saat yang sama, Zichen menyampaikan suaranya, "Tidak masalah jika seranganmu adalah yang terkuat. Yang terpenting adalah membuatnya cantik. Ingat, secantik yang kamu inginkan, secantik yang kamu inginkan." Tentu saja, seranganmu tidak boleh lemah, tetapi juga tidak perlu terlalu kuat. Zichen menyampaikan suaranya, bermaksud menghalangi mata dan telinga yang lain. Tentu saja, ketiganya tidak akan menganggukkan kepala dengan bodoh. Zichen tidak berniat baik dalam menghancurkan formasi kali ini. Sebaliknya, dia bersikap ingin memanfaatkan mereka sebanyak yang dia bisa. Zichen awalnya meminta cairan esensi, tetapi sekarang saatnya baginya untuk benar-benar memanfaatkan mereka. Zichen melepaskan kekuatan esensinya dan menyebarkannya puluhan meter jauhnya, merasakan tiga titik lemah dalam formasi tersebut. Ketiga titik ini terpisah puluhan meter dari Zichen. Zichen menandai tiga titik yang jelas. Kalian bertiga harus menyerang pada saat yang sama, dan aku juga akan meledakkan energi ini pada saat yang sama, kata Zichen dengan keras. Ketiganya mengangguk dan mulai mengumpulkan energi. Sang tiran menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan sesaat kemudian sesosok hantu tinggi muncul di belakangnya. Hantu ini adalah seorang Buddha dengan penampilan yang baik hati. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, sehingga membuat orang sulit membuka mata. Mengaum, harimau ilahi terbang juga meraung, dan aura tirani melonjak di sekelilingnya. Kemudian, harimau ilahi terbang yang besar muncul di belakangnya. Harimau terbang ilahi ini sangat ganas. Dua gigi tajam di mulutnya sebanding dengan pedang surgawi, dan cahaya dingin berkedip saat menembus langit. Kemudian, Longhu dan Torvosaurus mengeluarkan dua raungan naga. Di belakang Longhu, muncul sosok binatang buas yang tinggi, tingginya 100 meter dan tampak sangat agung. Aura binatang buas yang terpancar dari tubuhnya membuat wajah semua orang berubah dan mereka diliputi keterkejutan. Meskipun tidak ada hantu di belakang Torvosaurus, saat ini, panjangnya ratusan meter, seperti naga biru yang terbang di langit. Pada saat ini, belum lagi kekuatan tempur binatang-binatang aneh ini, penampilan mereka sendiri sudah sangat mengejutkan. Khususnya, beberapa pemimpin memandang binatang aneh ini dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka telah mendaftarkan Zichen sebagai orang paling berbahaya di hati mereka. Mereka bisa mengabaikannya atau membunuhnya dalam satu pukulan. Aura binatang buas Longhu membuat harimau ilahi terbang sangat tidak nyaman. Ia terus meraung, dan aumannya mengguncang hutan. Namun, Longhu tidak mau kalah. Setelah auman naga, ia juga mengeluarkan auman harimau. Begitulah kedua binatang itu mulai berkompetisi secara diam-diam. Kompetisi ini berhasil menarik perhatian orang banyak. Menyerang Zichen berteriak, dan suaranya bagaikan guntur. Pada saat berikutnya, Tyrant dan ketiga binatang aneh itu melancarkan serangan dahsyat. Energi yang mengerikan melonjak di saat berikutnya, dan cahaya yang menyilaukan membuat orang sulit membuka mata. Suara ledakan energi yang beraneka ragam terdengar hampir pada saat berikutnya. Setelah ledakan, gelombang udara yang kuat bergulung, dan aura yang merusak berdesir di permukaan segel berbagai cahaya saling terkait dan sangat menyilaukan sehingga orang tidak dapat membuka mata mereka. 875. Raungan naga dan harimau bergema saat cahaya menyilaukan memenuhi area tersebut. Seluruh dunia menjadi menyilaukan. Semua orang tidak dapat membuka mata karena cahaya yang menyilaukan. Saat Tyran, Longhu, dan yang lainnya menyerang, Zichen diam-diam melancarkan serangan dahsyat. Kali ini, Zichen menggunakan tulang jarinya dan langsung menusuk serta merobek segel tersebut. Sebuah lubang jari muncul di segel dan mulai mengembang. Pada saat yang sama, tubuh Zichen juga memancarkan ribuan sinar cahaya yang terkoordinasi dengan sinar energi di sekitarnya. Segel yang baru saja rusak tiba-tiba mengembang dengan cepat dan tidak lagi berada di bawah kendali Zichen. Adegan seperti itu membuat ekspresi Zichen berubah. Tampaknya hal-hal itu di luar dugaannya. Jika dia membiarkan segel mengembang dan rusak, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Lebih dari 10 meter di belakang Zichen, mata Su Mengyao tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan. Seberkas cahaya melesat ke dalam cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan segel. Segel yang mengembang beberapa saat lalu berhenti mengembang setelah energi ini menyatu dengannya. Pada saat yang sama, segel mulai pulih setelah energi Su Mengyao menyatu dengannya. Tak lama kemudian, segel yang rusak itu kembali seperti baru. Getaran hebat itu menghilang dan begitu pula cahaya yang menyilaukan. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap anjing laut itu. Segelnya masih utuh. Tidak rusak. Kekecewaan tampak di wajah semua orang. Serangan sekuat itu dengan momentum seperti itu tidak dapat menghancurkan segel. Saudara Zichen, bagaimana keadaannya? Golden Flame dan yang lainnya bertanya dari jauh. Zichen melepaskan tangannya dari segel tanpa menoleh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak rusak, lalu apakah masih bisa dipatahkan?" "Ya, tapi butuh waktu," Zichen mengangguk. Setelah itu, Zichen menoleh ke yang lain dan berkata, "Cepatlah pulih, jangan menyerang seperti ini lagi." Pria dan tiga binatang itu mengangguk, dan kemudian diam-diam pulih. Selama periode ini, tentu saja ada orang yang mendesak mereka untuk mengonsumsi Yuan Liquified Origin Energy. Namun, mereka tidak hanya mengonsumsi Yuan Li, tetapi juga kekuatan jiwa. Zichen tidak menghabiskan banyak energi, jadi dia tidak perlu pulih. Sementara Teyran dan yang lainnya pulih, Zichen juga melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan mereka. Sementara semua orang, diam menunggu Zichen dan yang lainnya meluncurkan gelombang serangan kedua. Orang luar muncul di lantai delapan. Orang luar ini tidak lain adalah Zichen. Tubuh aslinya telah datang ke sini. Mungkin ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan di sini, dan Zi Chen khawatir membiarkan Dopel nya masuk. Kematian Dopel nya adalah masalah kecil, tetapi jika dia melewatkan sesuatu yang baik, itu akan menjadi masalah besar. Begitu Zi Chen masuk, dia melepaskan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, beberapa aura kuat muncul dalam jangkauan indera spiritual Zi Chen. Napas kuat ini semuanya berasal dari binatang buas, dan semuanya telah mencapai tahap asal manusia. Mereka sangat sulit dihadapi, dan mustahil bagi Zi Chen untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Zichen terus menyebarkan indera spiritualnya, mencari target yang dapat dibunuhnya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, Zichen menemukan sesuatu. Sepuluh mil jauhnya, indera spiritual Zichen mendeteksi sebuah kolam. Kolam itu berukuran lebih dari 20 meter persegi, beriak dengan gelombang biru dan sisik berkilauan. Ekspresi Zichen langsung berubah saat dia menyelidiki permukaan kolam dengan indera spiritualnya. Dia berbisik, kolam energi asal Yuan yang dicairkan. Zichen tidak berani membayangkan bahwa sebenarnya ada sebuah kolam seluas lebih dari 20 meter persegi yang penuh dengan energi asal cair Yuan. Hanya dengan memindainya dengan indera spiritualnya, Zichen menemukan bahwa ada energi asal cair Yuan tingkat tinggi di dalamnya. Zichen tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Sayap petir surgawi muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayap, dia terbang sejauh 10 mil seperti sambaran petir perak. Zichen berdiri di atas kolam Yuan Liquified Origin Energy dan melihat ke bawah. Ada tiga jenis Yuan Liquified Origin Energy di kolam tersebut. Yang paling luar adalah tingkat rendah, yang di tengah adalah tingkat menengah, dan yang di tengah adalah tingkat tinggi. Berdasarkan diameter 10 meter, seharusnya ada 5 meter energi asal cair yuan tingkat rendah, 3 meter energi asal cair yuan tingkat menengah, dan 2 meter energi asal cair yuan tingkat tinggi di tengah. Belum lagi seberapa dalam kolam itu, meski hanya sedalam satu jari, seharusnya ada lebih dari 100.000 tetes energi asal cair yuan tingkat tinggi. Sebenarnya, ada begitu banyak energi asal cair yuan di sini. Mata Zichen berbinar saat dia menatap kolam energi asal cair yuan, dia segera mengeluarkan labu emas ungu untuk mengambilnya. Setelah meninggalkan tubuhnya, labu emas ungu menyusut hingga ukuran beberapa meter dan mengeluarkan cahaya psikedelik dari mulutnya. Cahaya psikedelik ini menyelimuti seluruh kolam. Zichen jelas akan mengumpulkan semuanya, tetapi saat dia hendak mengaktifkan labu emas ungu, Zichen sepertinya memikirkan sesuatu. Cahaya berkedip di tangannya, dan cahaya psikedelik itu menyusut. Baru setelah cahaya itu menyusut dan hanya menutupi energi asal cair Yuan tingkat tinggi, Indra Spiritual Zichen tergerak dan mengambil inisiatif untuk mengumpulkannya. Alasan mengapa Zichen hanya mengumpulkan energi Yuan cair bermutu tinggi dan tidak semuanya adalah karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari ketahuan. Jika dia mengumpulkan semuanya dan meninggalkan kolam kosong, dia pasti akan mengungkap identitasnya. Labu emas ungu dengan gila-gilaan menyerap energi asal cair Yuan bermutu tinggi. Selain energi asal cair yuan bermutu tinggi, Zichen juga menemukan bahwa ada beberapa bola seukuran paku yang tercampur di dalam kolam yang tampak seperti mutiara warna-warni. Hal ini dikarenakan energi yuan cair asal terlalu padat dan telah berubah menjadi padat. Jenis energi yuan cair asal padat ini disebut energi yuan cair asal tingkat tertinggi. Di dalam kolam yuan liquefied, origin energy jumlah yuan liquefied origin energy bermutu tinggi tampaknya paling sedikit. Namun, itu terletak di tengah kolam, dan bagian tengah adalah bagian terdalam dari kolam. Oleh karena itu, Zichen mengumpulkan cukup banyak Yuan Liquified Origin Energy bermutu tinggi. Sekitar semenit kemudian, semua energi asal cair Yuan yang diselimuti oleh cahaya psikedelik dikumpulkan oleh Zichen. Di bawah naungan cahaya psikedelik, ruang kosong muncul di tengah kolam. Di luar cahaya psikedelik terdapat energi asal cair Yuan tingkat menengah. Zichen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cahaya psikedelik. Dia kemudian menatap ruang kosong di kolam. Jika energi asal Yuan cair tidak mengalir ke ruang kosong, maka Zichen harus mempertimbangkan untuk mengumpulkan semuanya. Untungnya, begitu cahaya psikedelik menghilang, energi asal cair Yuan tingkat menengah mengalir ke ruang kosong, diikuti oleh energi asal cair Yuan tingkat rendah. Tak lama kemudian, terbentuklah kolam Yuan Liquified Origin Energy yang lain. Namun, tanpa Yuan Liquified Origin Energy bermutu tinggi, hanya tersisa dua jenis Yuan Liquified Origin Energy, dan keduanya lebih dangkal dari sebelumnya. Namun, masih ada lebih dari satu juta tetes Yuan Liquified Origin Energy di kolam. Yang lain hanya akan senang melihat ini dan tidak akan peduli dengan detail sekecil itu. Sambil mengumpulkan energi Yuan Cair, Zichen tidak tinggal diam. Indra spiritualnya terus menyebar, menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Indra spiritual Zichen menyelidiki sejauh 20 mil dan menemukan sebuah pohon tua yang besar dan tebal. Di atas pohon tua itu, ada seekor ular piton hijau besar yang melingkar. Kepala ular piton itu sebesar batu kilangan, dan tubuhnya hanya sedikit lebih tipis dari batu kilangan. Panjangnya 100 meter. Pada saat ini, ular piton itu sedang tidur dan tidak menyadari Zichen sedang menyelidiki. Di bawah ular piton itu, ada sebuah dinding batu. Ada beberapa gambar yang diukir di dinding batu itu. Itu adalah seorang manusia yang mengenakan kulit binatang dan sedang berlatih bela diri. Saat indera spiritualnya menurun, Zichen merasakan aura kuno dari dinding batu. Pada saat yang sama, ia juga merasakan tekad yang kuat dan mendominasi yang terkandung dalam teknik tinju tersebut. Terlebih lagi, Zichen bisa melihat beberapa jejak teknik tinju mendominasi dalam bentuk pertama. Warisan teknik bawaan jantung Zichen berdebar kencang hampir melompat dari tempat duduknya karena kegirangan. Teknik bawaan sangatlah berharga dan sangat sedikit orang yang mau menjualnya. Dulu ketika Zichen menukarkannya di depan lelaki tua itu, yang termurah harganya 5000 poin kontribusi, setara dengan 5000 buah kekuatan. Meski begitu, teknik bawaan yang ditukarnya hanya sekali pakai. Namun, teknik bawaan yang terekam di dinding batu ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah semacam warisan yang dapat diwariskan selamanya, waktu tidak dapat menghapusnya. Hal semacam ini tak ternilai harganya. Jika harus dinilai dalam bentuk energi asal cair yuan bermutu tinggi, Zichen memperkirakan akan ada kekuatan yang bersedia membayar 100 juta untuk itu. Itu karena itu setara dengan generasi ahli siantian yang memiliki teknik bawaan ini. Ini adalah teknik yang dapat diproduksi secara massal. Di seluruh benua langit bela diri, itu tidak untuk dijual. Melihat warisan teknik bawaan abadi ini, Zichen enggan mencari yang lain. Jika dia bisa mengambil benda ini, perjalanan Zichen akan sia-sia. Zichen benar-benar bersemangat. Dia tidak peduli apakah dia khawatir atau tidak. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat sejauh 20 mil. Zichen tiba di depan tembok batu dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, energi melonjak di sekelilingnya, ingin menghancurkan tembok batu ini. Namun, saat Zichen mendekat, teriakan keras terdengar dari dalam dinding batu. Cahaya tinju yang cemerlang muncul di depan Zichen, menyerang Zichen dengan ganas. Cahaya tinju ini juga mengandung aura yang mendominasi. Zichen sepenuhnya yakin bahwa ini adalah warisan dari tinju mendominasi. Lebih jauh lagi, itu adalah teknik siantian, tinju mendominasi. Menghadapi pukulan ini, Zichen bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung meninju. Zichen juga menggunakan tinju dominasi. Saat dia meninju, dia berubah dari satu bentuk menjadi tiga, membentuk teknik tinju dominasi. Meskipun kekuatan cahaya tinju itu terlalu lemah, itu masih lumayan. Ledakan kedua tinju itu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan keras. Tubuh Zichen tiba-tiba bergoyang, tubuhnya tiba-tiba terhuyung saat dia merasakan kakinya menyentuh tanah. Setelah menundukkan kepalanya, Zichen menyadari bahwa dia sebenarnya berdiri di dinding batu. Sebelumnya, dia jelas ingin menyingkirkan dinding batu itu. Pukulan tadi adalah ujian bagi kemauan spiritual seseorang. Zichen berhasil menghindarinya karena dia tidak sengaja menggunakan pukulan dominasi. Jika dia menggunakan jurus lain, kemauan spiritualnya akan hancur secara diam-diam oleh pukulan dominasi. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Zichen langsung basah oleh keringat dingin. Baru saja dia hanya menggunakan tinju tirani secara impulsif, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipukul tanpa mengeluarkan suara dan hampir mati. Akan tetapi, karena dia berdiri di sini pada saat ini, itu sudah membuktikan bahwa dia telah dikenali oleh tinju mendominasi. Pada saat ini, Zichen tidak punya waktu untuk mengeluh bahwa teknik pewarisan ini terlalu aneh. Dia langsung melompat dan mengalirkan energi unsur di sekelilingnya, langsung menyelimuti seluruh dinding batu. Pada saat ini, energi unsur yang telah diolah Zichen selama beberapa tahun digunakan dengan baik. Energi unsur tersebut terpisah dan melekat erat pada dinding batu, seperti tali bangkit. Mengikuti teriakan Zichen, ribuan tali energi unsur ditarik kencang, dan kemudian dinding batu ditarik ke atas dari tanah. Ledakan. Saat dinding batu bergerak, tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. 876. Ketika ular piton itu terbangun, tatapan matanya yang dingin tertuju pada Zichen. Zichen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ular piton ini pasti berada di alam esensi Fana. Waktu sangatlah penting, jadi Zichen tentu saja tidak berani melawannya secara langsung. Oleh karena itu, dia berteriak lagi. Pada saat yang sama, dia menaikkan kinya dan menarik tali energi elemen yang kuat, ingin mengangkat seluruh dinding batu dari tanah. Ledakan. Tanah bergetar lagi seolah-olah terjadi gempa bumi. Dinding batu itu beratnya ratusan ribu kilogram. Zichen menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menariknya keluar dari tanah. Tepat saat dinding batu diangkat dan dipindahkan ke sisi lubang, Zichen segera mengeluarkan labu emas ungu dan menyimpan dinding batu tersebut. Pada saat itu, terdengar suara siulan tajam di udara. Itu adalah serangan ular piton. Ular piton itu menyerang langsung ke arah Zichen karena kecepatannya terlalu tinggi. Suara siulan itu pun terdengar. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan saat energi dalam tubuhnya melonjak. Dia menggunakan teknik alam bawaannya untuk berhadapan langsung dengan ular piton itu. Ledakan di tengah getaran itu terdengar. Ledakan Zichen dan ular piton itu mundur di udara. Tepat saat ular piton itu mundur, ekornya yang tebal dan panjang menyapu ke arah Zichen seperti sambaran petir dengan baik. Saat Zichen sedang melakukan banyak tugas, ia dengan mudah terkena serangan ular piton dan terlempar. Kekuatan fisiknya telah mencapai level 8, dan ia memiliki tubuh sempurna. Pertahanan Zichen sangat kuat, sehingga serangan ular piton itu tidak melukainya. Bajingan, aku akan berurusan denganmu nanti. Ketika Zichen terlempar, labu emas ungu kebetulan menyimpan dinding batu. Tanpa ragu, Zichen memanggil kembali labu emas ungu dengan pikiran spiritualnya dan berbalik untuk pergi. Di luar delapan lapisan batasan, Mong dan rekan-rekannya telah pulih dua kali. Zichen juga telah memimpin mereka untuk menyerang batasan dua kali, tetapi mereka tidak berhasil menembusnya. Tubuh asli dan avatar Zichen terhubung secara telepati. Tentu saja, dia tahu bahwa avatarnya tidak bisa menjauh lama-lama. Jika mereka tidak sabar dan mendekat untuk menyelidiki, mereka pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Zichen. Selama periode ini, avatar Zichen tidak berbalik; sebaliknya, ia terus-menerus menyelidiki dengan energi unsurnya untuk menemukan titik lemah pada batasan tersebut. Saudara Zichen, bagaimana hasilnya? Di kejauhan, Golden Flame dan yang lainnya bertanya lagi. Mereka cemas. Seiring berjalannya waktu, mereka merasakan firasat buruk. Kalian cepatlah pulih. Kita akan mencoba menerobosnya lain kali. Ya, itu saja. Aku telah menemukan titik lemahnya. Kita pasti bisa menerobosnya. Zichen mengangguk dan kemudian memerintahkan, Biksu, kau serang titik ini nanti. Lakukan yang terbaik. Baiklah. Tyrant menganggukkan kepalanya tanda kooperatif. Kemudian, Doppelganger Zichen menyuruh Torfosaurus mengubah arah serangannya. Pada akhirnya, Zichen berkata, serangan berikutnya seharusnya memiliki peluang 90% untuk berhasil. Jika masih tidak bisa berhasil, tidak ada yang bisa kulakukan. Apa, ekspresi semua orang langsung berubah. Gelombang kejut energi berikutnya akan sangat kuat. Kalian semua, mundurlah sedikit, kata Zichen lagi. Wang Xianer dan yang lainnya adalah yang pertama mundur. Golden Flames dan yang lainnya juga mengambil beberapa langkah simbolis mundur. Sesaat kemudian, pria dan ketiga binatang itu kembali ke kondisi puncaknya. Doppelganger Zichen mulai mengirimkan suaranya, berusahalah lebih keras dan hancurkan itu dalam satu pukulan. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, cahaya yang menyilaukan itu muncul lagi. Binatang-binatang itu meraung terus-menerus, dan berbagai bayangan muncul di belakang mereka. Tepat saat mereka siap, Doppelganger Zichen memerintahkan dengan keras, "Serang, begitu dia selesai berbicara, serangan dahsyat dari manusia dan tiga binatang itu mendarat di tempat yang ditunjukkan Zichen." Pada saat serangan mereka mendarat, Doppelganger Zichen juga meledakkan dua energi ekstrim di sekitar tempat itu. Ledakan getaran terjadi seketika, energi dahsyat itu kembali menyapu, cahaya yang menyilaukan kembali menghalangi pandangan semua orang. Lapisan kedelapan segel itu langsung hancur karena serangan habis-habisan ini. Pada saat segel itu hancur, Zichen menyatu dengan Doppelganger. -nya. "Mengaum, mengaum, mengaum!" detik berikutnya terdengar suara gemuruh dari berbagai binatang buas. Itu bukan suara gemuruh Longhu dan yang lainnya, melainkan suara binatang buas lainnya. Setelah mendengarnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Rusak, segelnya rusak. Segelnya rusak, cepat dan serang. Raungan binatang buas itu jelas berasal dari lapisan ke-8. Semua orang berteriak keras. Pada saat ini, Wang Xianer dan yang lainnya bergerak. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju energi penghancur. Ketiganya menghilang dalam sekejap mata. Lei Ming dan Si Xin adalah yang berikutnya. Ketika Wu Yu dan Yan Laosan bergegas menuju energi penghancur, beberapa sinar cahaya telah melampaui mereka dan menyerbu masuk. Sinar cahaya mulai berkedip-kedip. Satu per satu, para prajurit alam Conate menyerbu masuk. Begitu mereka masuk, mereka menyadari bahwa ada beberapa binatang buas yang kuat menjaga pintu masuk. Salah satu ular piton itu sangat kuat. Ia merupakan ancaman bagi para prajurit alam bawaan. Namun, orang-orang tidak terlalu memperdulikannya. Mereka semua mengira bahwa Zichen dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar ketika membuka segel yang menarik perhatian binatang buas yang kuat ini. Bagaimana panennya? Zichen baru saja menyatu dengan dopel gangernya ketika dia menyerbu lagi. Kali ini, dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Selama waktu ini, Mong bertanya melalui telepati, "Panen apa?" tanya Zichen. "Masih saja berpura-pura di hadapanku, kau hanya bisa menipu orang bodoh." Mong mencibir dengan nada meremehkan. Sudahlah, ikuti aku. Zichen terlalu malas untuk menjelaskan dan membawa kerumunan itu pergi. Tentu saja, Zichen memberi isyarat kepada orang banyak untuk bubar dan tidak terlalu kentara. Dia tampak langsung menuju ke suatu tempat. Dalam sekejap mata, kerumunan itu sudah berjarak 10 mil. Tempat yang dituju Zichen adalah kolam cairan asal. Ya ampun, kolam cairan asal. Betapa besarnya kolam cairan asal. Biksu itu berseru ketika melihat kolam cairan asal. Ia memanggil semua orang. Su Mengyao dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka mendekat. Cepat dan kepung tempat ini. Kumpulkan barang-barangnya. Siapapun yang berani merebutnya akan mati. Biksu yang bereaksi paling cepat berteriak keras. Setelah itu, sekelompok orang mengepung kolam cairan asal ini, yang memungkinkan Zichen mengumpulkan cairan asal tersebut. Selama waktu ini, sinar cahaya sesekali terbang di atas kepala mereka. Ketika mereka melihat kolam cairan asal di bawah, mereka pertama-tama tertegun, lalu sebuah seringai muncul di bibir mereka. Bodoh, dasar bodoh. Alih-alih mencari teknik siantian, mereka malah mampir ke kolam cairan asal yang tidak berguna. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator nakal, seorang pria yang belum pernah melihat dunia. Hanya kolam cairan asal dan mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk lebih dulu. Para pemimpin kelompok agak tidak puas dengan kelompok Zichen yang masuk lebih dulu, tetapi ketika mereka melihat kelompok Zichen berhenti untuk mengambil sejuta tetes cairan asal, mereka semua mencibir. Di dunia lapisan ke-8, yang mewarisi teknik, cairan asal bukanlah apa-apa. Mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Laiming dan Siasin tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan hal-hal lain. Zichen dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga tempat ini. Selama waktu ini, Zichen dengan panik mengumpulkan cairan asal. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Sebelum Zichen selesai mengumpulkan, banyak kultivator Haltian Realm menyerbu masuk. Ketika mereka melihat begitu banyak cairan asal, mata mereka berbinar. Namun ketika mereka melihat orang-orang yang menjaga kolam, mereka menyerah atas kemauan mereka sendiri. Sejuta tetes esensi asal cair sudah cukup untuk membuat Tyrant tertawa bahkan dalam mimpinya. Namun, Tyrant segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berteriak, tidak, kita seharusnya mencari teknik siantian, bukan mengumpulkan esensi asal cair yang tidak berguna ini. Sialan, sial, jangan bilang kau baru menemukan benda buruk seperti itu setelah berada di sini begitu lama. Tentu saja, kata-kata Mong diucapkan melalui indera spiritualnya. Su mengyao terkekeh dan menatap Zichen, lalu berkata, Zichen pasti membawa kita ke sini karena suatu alasan. Hasil panennya sebelumnya pasti cukup besar. Semua orang yang hadir sudah menduga bahwa Zi Chen sudah datang lebih dulu. Mereka semua melihat ke arah Zi Chen. Chen tengah mengumpulkan cairan asal. Ketika mendengar transmisi Su Mengyao, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saya memperoleh warisan teknik siantian yang memungkinkan saya memahaminya tanpa batas. Selain itu, saya juga memperoleh dua teknik siantian. Setelah jeda, Zichen Chen berkata, hasil panen kita sangat banyak. Apakah menurutmu pantas bagiku untuk membawamu mencari teknik siantian? Zichen memimpin kelompok untuk langsung mengambil cairan asal sebenarnya sangat cocok untuk zichen dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya nakal dan tidak memiliki banyak sumber daya. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk kehilangan kendali ketika mereka melihat jutaan tetes cairan asal. Jadi, ketika mereka melihat Zichen langsung mengambil cairan asal, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan Zichen tidak langsung merebut teknik Siantian karena dia tidak ingin membuat musuh karena teknik Siantian. Ini sangat bagus. Mereka telah memperoleh teknik dan sumber daya siantian, dan mereka tidak memiliki konflik dengan faksi lain. Mendengar perkataan Zichen, wajah semua orang berseri-seri. Di antara mereka, yang paling bersemangat adalah Tyran. Dia begitu gembira hingga lupa diri. Dia tidak menyampaikan suaranya, tetapi malah berkata dengan keras, hebat. Bagilah. Kita harus membaginya secara merata. Dengan begitu banyak cairan asal, setiap orang bisa mendapatkan ratusan ribu tetes. Haha. Dengan ratusan ribu tetes di tangan, siapa yang berani meremehkanku di masa depan? Penampilan Tyrant tentu saja masuk ke dalam persepsi orang lain. Para pemimpin berbagai faksi langsung tersenyum puas dan berkata hampir bersamaan, "Bodoh, ini hanya sedikit cairan origin, dan dia sangat senang." Pada akhirnya, tidak ada yang berani memiliki ide tentang Zichen dan yang lainnya. Setelah mengumpulkan semua cairan asal, kelompok Zichen terbang ke kejauhan. Mereka jelas mencari lebih banyak sumber daya. Pertarungan dimulai segera setelah peserta ujian memasuki level ke-8. Pertarungan sengit lainnya, dan banyak orang ditakdirkan untuk mati. Terlebih lagi, sudah ada faksi yang menemukan teknik Siantian dan mulai bertarung satu sama lain. Dalam sekejap, setidaknya terjadi tujuh atau delapan pertempuran memperebutkan teknik Siantian, yang berarti setidaknya tujuh teknik Siantian telah ditemukan. Teknik warisan bawaan telah muncul. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari lantai delapan. Saat suara ini terdengar, hampir semua orang tercengang sesaat kemudian. Namun, tak lama kemudian, semua orang menyerah pada pertempuran yang sedang berlangsung dan terbang menuju sumber suara. "Ayo, ayo!" teriak Golden Flame, memberi isyarat kepada semua seniman bela diri bawaan untuk mengikutinya. "Kalian dari aliansi bumi, ikuti aku!" Pada saat yang sama, Tulo juga berteriak ke udara. Teriakannya memiliki makna yang sangat dalam. Ia memanggil semua seniman bela diri alam Siantian dan Hautian yang telah menguasai teknik atribut bumi. "Air, ikuti aku! Elemen api, ikuti aku!" Setelah itu yang lain tidak mau kalah dan menyebut diri mereka sebagai sekutu. Tak lama kemudian, pertempuran antara berbagai kekuatan itu berkembang menjadi pertempuran antara aliansi. Sebenarnya ada teknik warisan lainnya. Zichen mengerutkan kening ketika mendengar seruan itu. Apakah kita akan pergi atau tidak? Semua orang melihat ke arah Zichen. Zichen ragu sejenak sebelum menjawab, tentu saja kita harus pergi. Kalau tidak, kita akan dicurigai. Bersamaan dengan itu, segerombolan orang itu pun menyerbu ke depan. Koma, 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 koma titik. PS, ya, sebulan telah berlalu dan sepuluh besar telah diamankan. Terima kasih, terima kasih kepada semua teman yang telah memilih kami. Lei Wu menjadi brilian karena kalian semua. Pembaruan pada bulan Maret telah melampaui 300 ribu, dengan rata-rata lebih dari 10 ribu per hari. Kini setelah Maret berlalu, April pun tiba. Seharusnya tidak ada masalah besar di bulan April, jadi dia tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaruinya. Namun sebelum itu, dia akan beristirahat selama dua atau tiga hari bagaimana kalau tiga hari? Dalam tiga hari, saya akan memastikan untuk memperbarui dua hingga enam ribu kata sehari. Setelah tiga hari, saya akan memulihkan tiga bab. Mengenai bab tambahan, saya belum yakin. 877. Karena munculnya warisan siantian, pertempuran antara berbagai kekuatan telah menjadi pertempuran aliansi. Yang disebut pertempuran aliansi itu tidak lain hanyalah pertempuran antara kekuatan puncak benua langit bela diri. Adapun kekuatan bawahan itu, mereka semua telah bergabung dengan aliansi. Saat ini, semua orang berjuang demi aliansi. Tentu saja, alasan utamanya tetap untuk keuntungan mereka sendiri. Saat Zichen dan yang lainnya tiba, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Ahli Hautian yang kuat terus-menerus mati, dan bahkan ahli Siantian terluka. PFT. Darah berceceran di udara saat mayat-mayat berjatuhan dari langit. Namun, lebih banyak orang berteriak saat mereka menyerbu ke depan. Di tengah pertempuran itu ada sebuah prasasti batu yang tinggi. Tidak ada kata-kata di atasnya, tetapi prasasti itu memancarkan aura kuno dan membara. Zichen segera melihat bahwa ini adalah warisan Siantian. Selain itu, dari aura yang dipancarkannya, warisan ini bahkan lebih kuat daripada yang diperolehnya dari dinding batu. Warisan Siantian: barang bagus, ayo kita rebut! Mata biksu itu berbinar, merebut. Bagaimana Zichen melihat ke depan? Maju saja dan rebut dengan kekuatan kasar, kata biksu itu dengan percaya diri. Zichen mengerutkan bibirnya. Jika kita merebutnya dengan kekuatan kasar, kita akan dibunuh dengan kekuatan kasar. Selain keluarga bangsawan, lima elemen tidak ada orang lain yang boleh berpikir untuk menyentuhnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Apakah keluarga bangsawan dari lima elemen itu sekuat itu? Dengan kekuatan kita, mengalahkan mereka tidak akan menjadi masalah. Biksu itu masih belum yakin. Paling-paling, kita bisa memusnahkan satu dari mereka. Tapi jumlah mereka ada lima. Meskipun hubungan mereka berlima tidak baik, begitu ada kekuatan besar yang campur tangan, mereka akan bersatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memberikan warisan ini kepada mereka secara cuma-cuma? Sang pendeta tidak mau, jangan khawatir. Meskipun pertempurannya sengit, tidak akan ada yang bisa mengambil warisan itu. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, terdengar jeritan memilukan. Setelah teriakan itu, pertarungan terhenti sejenak. Itu karena orang yang berteriak itu adalah ahli Siantian yang kuat. Selain pertama kalinya Zichen membunuh seorang ahli Siantian, ini adalah kedua kalinya seorang ahli Siantian meninggal di dunia bawah tanah. Seniman bela diri Siantian dapat dikatakan sebagai jenius puncak di seluruh benua bela diri langit. Selain beberapa eksistensi legendaris, seniman bela diri Siantian memiliki bakat dan kecakapan bertarung terkuat. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan utama aliansi surga bela diri. Jika satu dari mereka mati, itu akan menyebabkan keributan besar. Namun, dalam perjalanan ke dunia bawah tanah ini, dua orang benar-benar tewas. Melihat situasi saat ini, jika pertempuran berlanjut, jumlah penguasa Siantian yang tewas hanya akan bertambah. Sejumlah besar penguasa Siantian telah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang dapat menanggung akibatnya. Berhenti, kalian semua! Berhenti!" teriak Golden Flame sambil melompat ke udara. Pada saat yang sama, keempat orang lainnya juga naik ke udara, tatapan tajam mereka menyapu sekeliling. Selama periode ini, masih ada beberapa pertempuran yang tersebar, tetapi mereka dengan cepat berhenti. "Api emas, apa maksudmu?" kehampaan bergetar saat seorang pria berjubah hitam muncul. Dia berkata dengan dingin, "Tidak menjarah. Kalau begitu, bunuh saja." Pada akhirnya, siapapun yang masih hidup akan mendapatkan barang itu. Klan Pembunuh Surgawi, Golden Flame menoleh ke arah pria berpakaian hitam, cahaya dingin bersinar di matanya. Alasan mengapa seniman bela diri Siantian bisa mati adalah karena para pembunuh ini. Mereka datang dan pergi seperti hantu, membunuh dalam satu serangan. Pertama, mereka melancarkan serangan diam-diam, melukai lawan mereka, dan kemudian mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang pengecut sepertimu hingga bersikap begitu sombong di sini? Tanya Huo si. Kekuasaan menentukan segalanya. Apakah aliansi lima elemen sangat kuat? ejek pria berjubah hitam itu. Tatapan mata Huo Si menyapu sekeliling. Dia juga memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Kami benar-benar tidak kuat, tetapi kami tidak tahan dengan kalian para pengecut. Bagaimana dengan ini? Mari kita bergandengan tangan dan memusnahkan klan pembunuh surgawi. Saya setuju. Suara dingin Tuluo terdengar setelah Huo Si berbicara. Saya tidak keberatan. Yang lain pun ikut menimpali. Seperti yang diharapkan, aliansi lima elemen menjadi aliansi terkuat. Saat ini, setidaknya ada beberapa ratus seniman bela diri Siantian di bawah komando mereka. Ekspresi pria berjubah hitam itu langsung menjadi jelek. Namun, ini bukanlah akhir. Sebuah tawa terdengar. Para pengecut dari klan pembunuh surgawi benar-benar penuh kebencian. Klan Dao Tiraniku juga setuju. Hitung sekte pedangku. Semua pasukan yang lain mengemukakan pendapatnya masing-masing, menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi semakin jelek. Tatapan Golden Flame jatuh pada Zichen. Dia bertanya, Saudara Zichen, bagaimana denganmu? Aku, Zi Chen tertegun. Kau adalah sebuah kekuatan, dan aku adalah seorang kultivator tunggal. Aku juga dapat mengungkapkan pendapatku tentang masalah ini. Tim kultivator tunggal saudara Zi Chen sebanding dengan suatu kekuatan. Golden Flame memberi Zi Chen evaluasi yang sangat tinggi. Zi Chen tersenyum. Tidak masalah apakah aku membunuh mereka atau tidak. Selain itu, dengan begitu banyak kekuatan yang bekerja sama, kurasa kau tidak perlu kami melakukan apapun. Aku lebih penasaran dengan warisan keterampilan Siantian. Kurasa lebih baik membahas masalah ini terlebih dahulu. Ketika topik warisan keterampilan Siantian diangkat, tentu saja, tidak ada yang memperhatikan pria berjubah hitam itu. Pandangan semua orang tertuju pada Zichen. Golden Flame melanjutkan, Saudara Zichen, menurutmu, milik siapakah warisan keterampilan Siantian itu seharusnya? Zichen melihat sekeliling dan tersenyum. Jika kata-kataku bermanfaat dan kalian semua setuju, aku sarankan kalian memberikannya kepadaku. Semua orang tertawa. Huo Si berkata, Saudara Zichen, Anda pasti bercanda. Tentu saja, aku bercanda. Apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Senyum Zichen tidak memudar. Saya tidak meminta banyak, dan saya tidak berharap untuk mendapatkan warisan keterampilan Siantian. Selain itu, saya seorang kultivator tunggal. Itu tidak terlalu berguna bagi saya. Saya tidak dapat menyimpannya di cincin spiritual saya setiap hari dan membawanya keluar untuk melihatnya di waktu luang saya. Di tengah tawa, Zichen berkata, "Permintaanku adalah kita bisa mempelajarinya sebentar. Sebelum pertempuran, usulan ini jelas berlebihan." Namun sekarang, sama sekali tidak berlebihan. Tatapan Golden Flame melembut saat dia menatap Zichen. Dia diam-diam memuji Zichen dalam hatinya. Zichen melakukan ini karena dia tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit orang. Dia tidak mampu kehilangan siapapun dalam pertempuran. Selain itu, dia telah memperoleh banyak hal. Tidak perlu menyinggung semua orang demi warisan keterampilan siantian. Seseorang harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Tentu saja, tidak ada yang menolak saran Zichen. Golden Flame tertawa seolah-olah dia adalah pemilik warisan keterampilan Siantian. Baiklah, saudara Zichen, aku akan membiarkanmu mempelajarinya sendiri. Zichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kau pasti salah dengar. Maksudku, kita semua bisa mempelajarinya bersama. Kita semua, Golden Flame, tercengang." Saudara Zichen, keterampilan Siantian hanya dapat dipelajari oleh prajurit Siantian. Teman-temanmu tampaknya bukan prajurit Siantian. Zichen tersenyum dulu, tidak, tapi sekarang sudah. Begitu dia selesai berbicara. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Awalnya, mereka menganggap serius Zi Chen karena kecakapan bertarungnya yang hebat, sedangkan yang lainnya, meskipun mereka lebih kuat, mereka bukanlah seniman bela diri Siantian. Namun, sudah berapa lama mereka semua telah berubah menjadi prajurit Siantian? Berapa banyak esensi Thunder Liquid yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan kelompok Si Chen. Golden Flame tertegun sejenak, tetapi senyum di wajahnya semakin lebar, jelas. Eksistensi kuat seperti Zi Chen tidak peduli dengan warisan keterampilan Siantian. Ini adalah awal yang baik bagi yang lain. Jika mereka ingin merebut warisan keterampilan Siantian, mereka harus mengukur kekuatan Zi Chen terlebih dahulu. Jika mereka bahkan tidak dapat mengalahkan kelompok Zi Chen, maka mereka bisa melupakan warisan keterampilan Siantian. Saudara Zi Chen benar-benar terus terang. Kalau begitu, mari kita sambut saudara Zi Chen. Golden Flame tertawa dan memberi isyarat kepada yang lain untuk memberi jalan bagi Zi Chen. Para pemimpin dari empat pasukan lainnya juga mengangguk ke arah Chen. Adapun para pemimpin pasukan lainnya, tatapan mereka ke arah Chen menjadi tidak bersahabat. Jelas, tindakan Chen telah merusak kepercayaan diri mereka. Chen mengangguk dan memimpin kelompok itu maju. Pada saat yang sama, dia berkata, "Terima kasih, semuanya. Kalian tidak perlu khawatir tentangku. Lakukan apa yang perlu kalian lakukan, dan bertarunglah. Aku akan pergi setelah aku selesai memahami. Jika jalan menuju lantai sembilan juga sulit dibuka, kita masih bisa bekerja sama." Begitu Zichen selesai berbicara, semua orang terdiam. Apa maksudnya dengan bertarung saat dia harus melakukannya? Penyebutan santai Zichen tentang lantai ke-9 membuat hati semua orang kembali membara dengan penuh semangat. Terlebih lagi, pasukan yang berpikir untuk mundur pun merasa terhibur saat ini. Mereka tidak peduli dengan warisan keterampilan siantian, tetapi mereka harus mendapatkan lantai ke-9. Golden Flame merasa seperti akan jatuh cinta pada Zichen. Tindakannya tepat, dan kata-katanya bahkan lebih tepat lagi. Hanya dalam beberapa kata, tanpa pertumpahan darah, dia membuat semua orang ingin mundur. Tentu saja, kata-kata Zichen berguna, tetapi aliansi yang dibentuk oleh lima kekuatan juga merupakan alasan besar. Baiklah, sekte pedangku tidak akan memperjuangkan hal ini, tetapi kita harus memahaminya. Ninja pedang menghela napas dan menjadi yang pertama mundur. Golden Flame tertawa dan mengangguk. Setelah itu, bagaikan reaksi berantai, masing-masing kekuatan menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah, tetapi mereka harus membiarkan para prajurit alam Siantian memahaminya. Pada akhirnya, hanya persatuan pembunuh surgawi yang tetap diam. Tatapan Golden Flame jatuh ke sisi lain, dan dia berkata dengan dingin, Apa, kamu ingin bertarung? Saat dia berbicara, kelima pemimpin itu berdiri bersama dan menekan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu menatap mereka dan tertawa aneh, lalu berkata, Semua prajurit alam siantian, melangkah maju dan pahami warisan keterampilan siantian ini. Serikat pembunuh surgawi juga mundur. Pada saat ini, hanya ada beberapa prajurit alam siantian yang tersisa di kejauhan. Golden Flame memutuskan untuk bermurah hati dan berkata, "Semua prajurit alam Siantian yang ingin memahaminya, cepatlah maju! Jika kalian melewatkan hari ini, kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi." Begitu kata-kata Golden Flame terucap, banyak prajurit alam Siantian bergegas ke depan prasasti Batu dan mulai memahami warisan keterampilan Siantian. Pada akhirnya, kepemilikan prasasti Batu itu secara alami menjadi milik aliansi lima kekuatan. Mengenai siapa yang akan diberikan, hal itu dapat didiskusikan setelah mereka kembali. Selanjutnya, Waktunya untuk memahami. Selain para prajurit Alam Haltian yang masih mencari harta karun, hampir semua prajurit Alam Siantian duduk bersila di sini, mencoba memahami warisan keterampilan Siantian. Namun pemahaman semacam ini hanya bertahan selama sehari. Seseorang melompat dan mengumpat, "Teknik rusak macam apa ini? Aku sudah melihatnya seharian, tetapi aku tidak melihat apapun." Kemudian, orang kedua berdiri dan berkata dengan jengkel, "Apakah ini bohong? Prasasti batu itu kosong, tidak ada apa-apa." 878 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak seniman bela diri alam surga bermunculan. Wajah mereka dipenuhi dengan frustrasi dan kekesalan. Ini karena mereka tidak menemukan apapun di dalam lempengan batu itu. Seluruh lempengan batu itu memancarkan aura yang luas dan membara, tetapi di dalamnya kosong. Ratusan seniman bela diri Siantian memahami teknik Siantian dan hanya selusin yang menyerah, kurang dari sepersepuluh. Seniman bela diri Siantian lainnya sangat sabar, bahkan jika mereka tidak merasakan apapun, mereka tetap menutup mata. Semua orang berdiri dan mengeluh. Seorang seniman bela diri alam surga membuka matanya dan mengejek, sebagai seorang kultivator, kamu tidak tahan kesepian. Kamu benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Sebelum mereka bisa marah, dia menutup matanya lagi. Di dunia tingkat ke-8, seniman bela diri alam Haltian mencari peluang, sementara seniman bela diri alam Siantian diam-diam memahami. Tak lama kemudian, dua jam berlalu. Beberapa seniman bela diri Siantian tidak bisa duduk diam, tetapi ketika mereka membuka mata, mereka mendapati bahwa semua orang telah menutup mata mereka. Mereka tampaknya telah memperoleh sesuatu, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengganan. Tak seorang pun mau kehilangan teknik siantian, jadi semua orang memejamkan mata lagi. Empat jam berlalu, ada banyak orang yang tidak memperoleh apapun, tetapi ada juga banyak yang diam-diam memahami. Saat jam ke-6 berlalu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bulan sabit muncul di langit. Malam tiba-tiba muncul di dunia tingkat ke-8. Semua orang terkejut, tampaknya situasi ini tidak pernah muncul di tingkat sebelumnya. Ketika malam muncul, sebenarnya ada bulan di langit. Ini bahkan lebih mengejutkan. Kemudian, semua orang tiba-tiba teringat bahwa ada matahari di langit. Pada siang hari malam tiba, dan bulan bersinar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan, namun tiba-tiba lempengan batu yang memancarkan aura kuno yang menyala-nyala dan luas memancarkan aura yang sangat dingin di saat berikutnya. Aura ini masih sangat kuno, tetapi sama sekali berbeda dari aura yang dipancarkannya. Pada siang hari, penemuan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka segera duduk untuk memahami. Namun, setelah semalaman, tidak seorang pun merasakan apapun. Malam berganti siang, matahari terbit dari timur, dan hawa dingin berubah menjadi panas membara. Malam itu, tak seorang pun memperoleh apapun. Namun, tidak ada yang menyerah karena semua orang dapat melihat bahwa prasasti batu ini sangat luar biasa. Kemungkinan besar prasasti ini berisi dua teknik, siantian yang satu sangat panas dan yang lainnya dingin. Malam pun tiba, dan bulan sabit muncul di langit. Bulan sabit itu menghilang, dan matahari pun terbit. Waktu mulai berulang secara monoton, para seniman bela diri Siantian berubah dari penuh percaya diri menjadi tidak sabar, menjadi cemas, dan menjadi gelisah. Sialan, apa yang terjadi? Jelas tidak ada apa-apa, tapi dia terus mengubahnya sepanjang hari. Bukankah dia hanya mencoba menipu kita? Akhirnya, beberapa seniman bela diri alam Siantian kehilangan kesabaran dan berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Kali ini bukan hanya satu atau dua, tetapi sepuluh atau dua puluh dari mereka. Para seniman bela diri Siantian ini marah. Tetapi mereka tidak berani melakukan apapun pada prasasti batu itu karena ada lebih banyak orang yang memahaminya. Mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka dengan mengutuk. Tiga hari berlalu, dan jumlah seniman bela diri Siantian yang marah bertambah. Suara mereka begitu berisik sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak dapat memahami apapun. Namun sebenarnya, orang-orang ini sama sekali tidak dapat memahami apapun. Setelah tiga hari berikutnya, lebih dari 80 persen seniman bela diri Siantian telah berdiri. Mereka benar-benar kecewa dengan prasasti batu itu, dan setelah kekecewaan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Karena mereka tidak dapat memahaminya, itu berarti mereka telah bersinggungan dengan teknik bawaan. Pada hari ketujuh, Tuluo membuka matanya dengan kilatan di matanya. Siang dan malam, yin dan yang bergantian. Ini adalah teknik bawaan yang hanya bisa dipahami oleh empat ras kuno. Ini adalah teknik yang eksklusif untuk ras kuno. Saat Tuluo membuka matanya, para pemimpin lainnya juga membuka mata mereka. Mereka saling memandang dan memahami pikiran masing-masing. Sebagai ras paling misterius dari keempat ras kuno, teknik mereka tidak dapat dipelajari oleh orang luar. Itu adalah teknik yang eksklusif untuk keempat ras kuno. Kupikir itu adalah teknik bawaan, tapi aku tidak menyangka itu adalah teknik yang hanya dimiliki oleh ras matahari dan bulan. Sayang sekali, Huosi mendesah. Jika kedua ras kuno itu masih hidup, tentu saja prasasti batu ini akan sangat berguna. Namun, sangat disayangkan bahwa kedua ras kuno itu telah menghilang terlalu lama. Semua kekuatan kuno telah kehilangan jejak mereka yang sangat mengurangi nilai prasasti batu ini. Ninja pedang juga berbicara, "Huh, teknik bawaan ini sudah ditakdirkan tidak akan bernasib sama dengan kita. Golden Blaze juga berdiri dan mendesah pada saat ini." Dalam menghadapi warisan teknik bawaan yang tidak berguna, semua orang telah kehilangan keinginan untuk memperjuangkannya. Tentu saja, langkah selanjutnya adalah aliansi lima elemen untuk mengambilnya. Di antara mereka berlima, Golden Blaze adalah yang paling bergengsi. Oleh karena itu, dia bersiap untuk melangkah maju dan mengambil prasasti batu itu. Tiba-tiba, ekspresi Golden Blaze berubah. Dia menatap bagian bawah prasasti batu itu dengan ekspresi tidak percaya. Yang lainnya mengikuti pandangan Golden Blaze, dan pada saat berikutnya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, terdengar teriakan kaget di bawah prasasti batu. Di antara kelompok Zichen, ada tiga orang yang memancarkan cahaya. Ini adalah cahaya yang dipancarkan oleh mereka sendiri setelah memasuki tingkat pencerahan yang dalam. Cahaya ini dapat digunakan untuk perlindungan, tetapi tidak kuat. Tiga orang yang memancarkan cahaya adalah Xi Chen, dan Su Mengyao. Mereka berasal dari klan matahari dan klan bulan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xi Chen dan dua orang lainnya. Golden Blaze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, Xi Chen berasal dari ras petir?" Jika Zichen berasal dari ras petir, lalu mengapa dia bisa merasakan teknik matahari dan bulan? Itu Yin dan Yang, bukan matahari dan bulan. Di sampingnya, ninja pedang berkata, "Zichen memiliki dua jenis kekuatan, siantian. Meskipun keduanya adalah Yuan Petir, siantian keduanya terbagi menjadi Yin dan Yang. Di sini, matahari dan bulan juga mewakili Yin dan Yang. Oleh karena itu, Zichen telah memahami teknik siantian. Selain itu, sangat mungkin ia memahami yang di siang hari dan Yin di malam hari." Tebakan ninja pedang membuat ekspresi semua orang berubah. Wajah para pemimpin juga berubah jelek. Mereka belum memperoleh satupun teknik Siantian, tetapi Zichen telah memperoleh dua. Ninja pedang melanjutkan, tiran mengolah energi Buddha murni dan energi Buddha adalah elemen yang wajar saja jika dia bisa memahami warisan ras Matahari. Namun, Yuanli gadis itu sangat biasa, tetapi dia bisa merasakan teknik Siantian. Dia jelas bukan orang biasa. Di antara kelompok Zichen ada tiga orang yang telah menguasai teknik Siantian, dan di antara ratusan prajurit Siantian lainnya tidak ada satupun. Hal ini membuat semua orang sangat tidak puas, dan setelah ketidakpuasan itu, kecemburuan tumbuh di hati mereka. Golden Blaze, kenapa kau tidak berkemas? Kita harus pergi. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam dari aliansi pembunuh surgawi berbicara, "Ya, sudah waktunya untuk berkemas. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memahami teknik Siantian," kata pemimpin lainnya. Tindakan pihak lain jelas memiliki dua tujuan: pertama, mereka tidak ingin Zichen, dan yang lainnya memahami teknik Siantian. Kedua, mereka ingin aliansi lima elemen menjadi musuh si Chen. Golden Flame memandang orang lain di sekelilingnya. Aku juga berpikir sebaiknya kita pergi, kata Huo si lembut. Meskipun yang lain tidak mengatakannya dengan lantang, mata mereka mengatakan semuanya. Jelas, mereka tidak ingin Zichen Chen memahami teknik siantian dan menjadi lebih kuat. Golden Blaze mengangguk dan kemudian berkata dengan keras, Baiklah, karena tidak ada yang memahami teknik siantian di prasasti batu, aku akan menyimpannya. Tidak ada yang keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Suara nyaring para prajurit Siantian meredam teriakan Wang Xianer dan Lin Sue. Mengaum. Mereka dapat menahan teriakan itu, namun mereka tidak dapat menahan raungan harimau ilahi terbang. Setelah raungan itu, dua raungan naga mengguncang langit. Harimau ilahi terbang berdiri di udara, tatapan matanya yang dingin menyapu kelompok prajurit alam Siantian. Dia memarahi, aku membuat mata anjingmu takut. Tidak bisakah kau lihat bahwa Meng Yao kita sedang dalam proses pemahaman? Zichen dan Biksu ini juga sedang dalam proses pemahaman. Tidak bisakah kau lihat? Tepat saat Harimau Ilahi terbang selesai berbicara, Longhu dan Naga Barbar melindungi Prasasti Batu. Wang Xianer dan Lin Sui melindungi tiga orang di belakang mereka dan menghadapi Prajurit Siantian. Apakah ada yang mengerti, menghadapi omelan Harimau Ilahi terbang, beberapa Prajurit Siantian berpura-pura tidak tahu. Namun, mustahil bagi semua orang untuk bersikap keras kepala dan berpura-pura tidak tahu. Pada saat berikutnya, terdengar suara lain dari kerumunan, hanya tiga orang yang mengerti. Apakah Anda ingin ratusan dari kami menunggu tiga orang? Harimau ilahi terbang itu marah sekali. Ia berteriak, siapa orang bodoh yang mengatakan itu? Keluarlah dan bertarunglah denganku jika kau punya nyali. Jika kau ingin mencari harta karun, pergilah. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Namun jika kau punya niat jahat, maka kau akan menemui ajal. Aku akan membunuh kalian semua. Harimau ilahi terbang itu sangat mendominasi. Setelah dia selesai berbicara, aura kekerasan di sekelilingnya mulai melonjak. Dia jelas-jelas adalah harimau ilahi siantian sekarang. Nada bicara yang sangat arogan. Apakah menurutmu wajar bagi kita untuk menunggu tiga orang dengan ratusan orang? Kau hanyalah harimau terbang. Beraninya kau bicara begitu besar! Kau hanya mencari kematian, sebuah suara datang dari belakang, dan seorang penguasa Siantian terbang. Harimau Dewa terbang, akulah Harimau Dewa terbang! Harimau Dewa terbang meraung, "Ia mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah lawan." Satu orang dan satu binatang beradu di udara, dan ledakan keras terdengar. Hentakan keras itu menyebabkan harimau ilahi terbang mundur lebih dari sepuluh langkah. Namun, seniman bela diri Siantian sebelumnya terlempar beberapa ratus meter jauhnya darah mengalir dari sudut mulutnya. Ketika dia menghadapi serangan Flying Divine Tiger, dia merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung. Kekuatan mengerikan itu telah secara langsung melukai organ-organ dalamnya. Setelah berhasil memukul mundur prajurit Siantian dengan satu serangan, harimau ilahi terbang menjadi semakin sombong. Ia berteriak, "Siapa yang tidak yakin? Datanglah padaku! Aku tidak pernah takut pada manusia di antara mereka yang selevel. Jadi, bagaimana jika kau hanya seorang prajurit Siantian?" Jika kau ingin mati hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Sekelompok prajurit Siantian diancam oleh seekor harimau. Banyak dari mereka yang berwajah buruk. Siasin dan Lei Ming yang berada di kejauhan, terbangun dari pingsan mereka saat melihat situasi tersebut. Tanpa ragu, mereka terbang dan berdiri bersama Wang Xianer dan Lin Sue, melindungi Xi Chen. Pasukan lima elemen dipimpin oleh Jin Yan. Pada saat ini, dia melihat harimau ilahi terbang, Long Hu, Naga Biru, dan prajurit Siantian lainnya. Dia mengerutkan kening dan tidak dapat mengambil keputusan. Pada saat ini, cahaya kemasan yang kuat meledak dari tubuh si Chen. Kemudian, cahaya kemasan itu berubah menjadi sinar cahaya. 879. Mata siluet itu dingin, dan ancamannya bahkan lebih kuat dari Flying Tiger. Jika kelompok seniman bela diri alam siantian ini ditempatkan di dunia luar, siapa di antara mereka yang bukan putra surga yang sombong? Mereka adalah eksistensi teratas dari keluarga mereka. Namun, justru orang-orang seperti inilah yang telah diancam berulang kali hari ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hati mereka akan dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan ekspresi dari banyak pemimpin telah berubah suram. Tak jauh dari sana, seorang prajurit Siantian berteriak, "Zichen, kau benar-benar sombong! Kau pikir kau siapa? Kau ini apa? Makhluk legendaris yang bisa membunuh siapapun yang kau mau!" Siluet Zichen meliriknya dan berkata dengan dingin, "Bunuh Zichen! Tidak peduli apakah orang ini tidak punya otak atau diperintahkan untuk bersikap begitu berani, dia hanya perlu membunuhnya." Cahaya hijau menyala, dan raungan naga bergema. Naga biadab yang melindungi prasasti batu berubah menjadi cahaya hijau dan bergegas menuju prajurit Siantian. Pada saat ini, setidaknya ada selusin ahli dengan level yang sama berdiri di samping prajurit itu, tetapi naga biadab itu tidak takut. Tidak masuk akal, ini adalah jalan kuno, bukan duniamu. Kau bisa membunuh siapapun yang kau inginkan, Zichen, kau pikir kau siapa? Apakah kau pemimpin semua orang? Semuanya, serang bersamaku! Ayo, bunuh naga banjir yang sembrono dan bau ini! Melihat naga barbar itu menyerbu, niat membunuh muncul di mata ahli Siantian itu. Pada saat yang sama, dia berteriak keras. Namun, akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Begitu dia berteriak, prajurit Siantian yang ragu-ragu itu segera mundur. Dalam sekejap mata, dialah satu-satunya yang tersisa dalam selusin meter persegi. Sang prajurit mengumpat dalam hati dan hanya bisa menguatkan diri dan menyerbu ke arah naga biadab itu. Cakar naga barbar itu memancarkan cahaya dingin dan mencakar kepala prajurit itu dengan ganas. Pada saat yang sama, sebuah senjata muncul di tangan prajurit itu dan menyerang naga barbar itu pada senjata itu telah melampaui senjata dan tingkat atas. Itu adalah senjata tingkat manusia yang hanya bisa dibuat oleh ahli asal mortal. Peng! Serangan Torfosaurus itu dihalangi oleh prajurit tingkat manusia, tetapi kekuatan besar juga mengguncang prajurit Siantian dan memaksanya mundur. Namun setelah serangan pertama, Torfosaurus itu dengan cepat mengayunkan ekornya, dan suara udara pecah bergema, dan ekornya dengan kejam mencambuk tubuh prajurit Siantian itu. Ekspresi seniman bela diri Siantian berubah. Dia sudah menebak serangan Torvosaurus, tetapi sayangnya tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan reaksinya. Bang, kaca suara memekakkan telinga lainnya terdengar, dan penguasa Siantian terlempar. Pada saat yang sama, suara tulang patah terdengar. Beberapa tulang penguasa Siantian telah patah. Ketika seniman bela diri alam bawaan itu mendarat di tanah, kidan darah dalam tubuhnya bergejolak. Dia tidak bisa menahan batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Dua serangan beruntun naga barbar itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Di antara semua seniman bela diri Siantian. Kecakapan bertarung naga barbar itu jelas berada di puncak. Namun, meskipun begitu, mustahil bagi naga barbar itu untuk dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri Siantian. Bukan karena naga barbar itu tidak cukup kuat, tetapi seniman bela diri Siantian itu sendiri tidak lemah. Seniman bela diri Siantian adalah puncak dari benua langit bela diri. Tentu saja, mereka tidak akan mati semudah itu. Hanya orang seperti Zichen yang dapat mengandalkan dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan untuk membunuh seniman bela diri Siantian yang relatif lemah. Karena Zichen berkata untuk membunuh. Naga barbar itu tentu saja akan melaksanakan perintahnya. Sekadar memukul balik dan melukainya bukanlah tujuannya. Oleh karena itu, naga barbar itu maju lagi dan menyerang dengan cakarnya yang tajam. Seniman bela diri Siantian menahan rasa sakit yang hebat dan menunjukkan teknik Siantiannya. Segel cahaya yang besar dan cemerlang muncul di depan lawannya. Segel itu memancarkan aura yang bergejolak dan melesat menuju naga barbar itu. Ledakan. Segel cahaya Siantian langsung dibubarkan oleh naga barbar itu. Pada saat yang sama, naga barbar itu melesat maju dan menghantam tubuh lawan. Suara tulang patah terdengar lagi, dan seniman bela diri Siantian itu terpental sambil batuk darah. Pertarungan itu jelas berat sebelah, bahkan jika dia menggunakan teknik Siantian, dia tetap tidak sebanding dengan naga barbar itu. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Berhenti, teriakan keras terdengar. Dua seniman bela diri Siantian terbang keluar dari kerumunan, ingin memberikan dukungan. Namun, di saat berikutnya... Longhu dan Flying God Tiger milik Xi Chen juga ikut melesat maju. Ledakan, ledakan. Setelah dua suara yang memekakkan telinga itu, dua riak energi menyebar. Keduanya terlempar kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka maju. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jelas bahwa tiga binatang buas milik Zichen mampu menekan seorang seniman bela diri Siantian. Kekuatan pertempuran ini sudah cukup untuk membuat mereka waspada. Banyak mata pemimpin mulai berkedip. Kemunculan makhluk tak terkendali ini di antara seniman bela diri Siantian sangat tidak menguntungkan bagi perburuan harta karun mereka yang akan datang. Pada saat ini, mereka bahkan mempunyai pikiran untuk memusnahkan kelompok orang ini. Sosok bercahaya Zichen tidak menghilang. Dia masih mengamati semuanya dengan dingin. Seniman bela diri Siantian yang melawan naga barbar akan dipukuli sampai mati, dan bala bantuan dari dua seniman bela diri Siantian masih belum dapat tiba. Baiklah, berhenti. Kita tunggu saja sedikit lebih lama, kata Golden Flame. Begitu Golden Flame selesai berbicara, Sosok bercahaya zichen mendengus dingin dan menghilang. Ketiga binatang buas itu juga berbalik dari tiga seniman bela diri Siantian, dua terluka, dan satu terluka parah. Kali ini, pertarungan antara zichen dan semua seniman bela diri Siantian jelas dimenangkan oleh zichen. Di langit di atas dunia ini, dua orang tua tengah menyaksikan pemandangan ini. Melihat tiga binatang buas yang kuat, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengangguk dan mendesak kagum. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita tidak hanya mendapatkan kartu truf, tetapi juga banyak kartu tersembunyi di sampingnya. Kita tidak memberinya dua seni bela diri Siantian dengan sia-sia. Ini benar-benar tak terduga, tapi mungkin ini adalah kehendak surga. Pria lainnya juga sangat bangga. Pada saat ini, di dunia Zichen, dua hal muncul: satu adalah Matahari Emas, dan yang lainnya adalah Bulan Sabit Perak. Kedua hal ini silih berganti: pada siang hari, matahari berwarna kemasan, dan pada malam hari, bulan berwarna perak." Ini adalah warisan dari empat klan kuno, namun di mata Zichen, matahari dan bulan melambangkan Yin dan Yang. Yin ekstrim, yang ekstrim, pada saat ini Zichen menggunakan bulan sabit untuk mengembangkan Yin ekstrim dan menggunakan matahari kemasan untuk mengembangkan yang ekstrim. Kedua segel ini terus berevolusi di lautan kesadaran Zichen. Setiap segel memancarkan cahaya emas dan perak. Seiring berjalannya waktu, Zichen mengembangkan yang yang ekstrim di siang hari dan Yin yang ekstrim di malam hari, seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Di dunia luar, semua orang merasa iri dan cemburu. Cahaya di sekitar tubuh Chen semakin terang, jelas bahwa dia telah mencapai momen kritis dalam pemahamannya. Tak lama kemudian, setengah bulan berlalu, setiap sudut lantai delapan digeledah, dan semua orang semakin tidak berdaya. Tiba-tiba, sebuah nyanyian Buddha yang keras dan jelas terdengar dari dunia ini. Di belakang biksu itu, sebuah sosok cahaya yang terang dan tinggi muncul. Semua orang mengira bayangan ini adalah bayangan Buddha, jadi mereka tidak terlalu memerhatikannya. Namun, setelah melihat lebih dekat, wajah mereka berubah. Bayangan itu memang bayangan Buddha, tetapi bentuknya seperti biksu. Bayangan itu hikmat dan bermartabat, dan cahaya Buddha bersinar terang. Bayangan itu seperti Buddha, semua orang tentu tahu seperti apa rupa seorang biksu. Bahkan jika itu biksu sungguhan, itu pastilah sampah para biksu. Namun, sampah seperti itulah yang dapat mengembangkan tubuh sejati Buddha miliknya sendiri. Langit itu buta. Bajingan botak ini hanyalah seorang biksu jahat. Dia benar-benar dapat memanifestasikan tubuh asli seorang Buddha. Buddha itu buta, bagaimana mungkin pencuri botak seperti dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Rasa cemburu di hati setiap orang bertambah kuat. Tubuh sejati Buddha menghilang dan pemahaman biksu itu berakhir. Melihat mulutnya yang terbuka lebar, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ia telah memperoleh banyak hal. Tak lama kemudian, setengah bulan berlalu, Su Mengyao yang tadinya berseri-seri, berdiri tegak. Setelah lebih dari sebulan merenung, dia sama sekali tidak berubah. Dia masih misterius dan sulit dipahami. Namun, Tak seorang pun percaya bahwa dia tidak memperoleh apapun setelah sebulan pemahaman. Kelompok prajurit Siantian tentu saja tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. Beberapa orang pergi mencari jalan menuju tingkat ke-9. Namun, tingkat ke-9 memang ditemukan, tetapi batasannya lebih kuat daripada tingkat ke-8. Ketika seorang seniman bela diri Haltian menyerang, gaya tolaknya akan berlipat ganda. Serangan yang dua kali lebih kuat dari kekuatan mereka sendiri dapat langsung membunuh seorang seniman bela diri Haltian. Meskipun prajurit Siantian sedikit lebih baik, kecepatan menerobos batasan itu sangat berkurang. Menurut kecepatan saat ini, akan butuh beberapa tahun untuk menerobos batasan itu. Selama periode ini, beberapa orang meniru Zichen dan mencoba menerobos batasan dengan kendali Yuan Li mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki dua jenis energi ekstrim; mereka hanya memiliki satu jenis, dan itu hanya dapat meluas hingga beberapa meter. Ketika Yuan Li meledak, serangan orang lain tidak tiba tepat waktu; mereka tidak hanya gagal menembus batasan tetapi mereka juga terluka oleh kekuatan pantulan. Mereka belum pernah mengalami dunia setan pohon yang pernah dialami Zichen, jadi mereka tidak memiliki kendali sekuat Zichen. Mereka juga tidak memiliki kerja sama tim yang baik, jadi mereka tidak dapat menembus batasan tersebut. Jika mereka tidak dapat menembus batasan tersebut, mereka tidak akan dapat mencapai level ke-9 dan memperoleh hasil panen di dalamnya. Semua orang tidak dapat menahan rasa rindu mereka kepada Zichen. Mereka ingin Zichen segera memahami dan menembus batasan tersebut. Sebulan berlalu. Cahaya terang di sekitar tubuh Zichen akhirnya menghilang. Zichen membuka matanya. Pada saat ini, mata kirinya memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah ada matahari kemasan. Dan di mata kanannya, cahaya perak berkelap-kelip, seolah-olah ada bulan sabit. Matanya mengandung matahari, bulan, yin, dan yang. Kemanapun matanya memandang, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tatapan Zichen menyapu kerumunan dan menemukan seorang prajurit siantian. Orang ini menatap Zichen dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, dia melihat tatapan Zichen dan ekspresinya berubah. Dia adalah prajurit Siantian yang telah terluka oleh naga barbar. Tanpa berkata apa-apa, Zichen membentuk segel dengan tangannya. Cahaya kemasan berkedip, dan aura yang menyala-nyala beredar. Saat segel itu jatuh, matahari kemasan muncul di depan Zichen. Matahari itu memancarkan cahaya yang cemerlang dan melonjak dengan energi yang membara. Ini adalah hasil dari pemahaman Zichen selama dua bulan. Segel itu masih merupakan segel yang yang ekstrim, tetapi kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Tangan Zichen berkelebat dan matahari kemasan melesat ke arah prajurit Siantian. Fiu. Kecepatan matahari kemasan itu sangat cepat, sebanding dengan teleportasi. Prajurit Siantian baru saja merasakan ada yang tidak beres dan tidak sempat bereaksi ketika matahari kemasan itu melintas. Tubuh prajurit Siantian terbelah dua oleh matahari kemasan itu, dan indera spiritualnya juga padam dalam sekejap. Prajurit Siantian ini langsung terbunuh. Zichen menarik cahaya yin yang dari matanya dan berkata dengan dingin, Sudah kubilang, siapapun yang berani mengganggu pemahamanku akan mati. Suasana di sekitarnya sunyi senyap, semua orang ketakutan. Metode pemusnahan Zichen benar-benar terlalu kuat. 880. Setelah membunuh musuh, Zichen meninggalkan tempat itu di bawah tatapan kaget dari kerumunan. Tyren dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Para pemimpin yang bersiap untuk membahas cara membuka segel juga tertinggal sampai sosok Zichen benar-benar menghilang. Kemampuan bertarung Zichen jelas semakin kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, hampir tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Zichen telah pergi, meninggalkan para pemimpin berdiri di sana, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Sepertinya Zichen masih sangat khawatir dengan kejadian sebelumnya. Kita harus memikirkan cara untuk memecahkan segelnya sendiri, kata ninja pedang sambil mendesah. Dua bulan lalu, mereka tidak menghentikan yang lain untuk membuka segel. Mereka bahkan mengisyaratkan Zichen untuk membuka segel. Sekarang, setelah Zichen selesai berbicara, jelas tidak realistis bagi mereka untuk memintanya membuka segel. Namun, di dunia bawah tanah, seorang Zichen yang kuat telah muncul. Hal ini membuat mereka, para pemimpin, menjadi sangat pasif. Jelas, kemunculan Zichen di sini sudah cukup untuk menekan mereka. Sebagai pemimpin aliansi lima besar, mereka seharusnya menjadi pusat perhatian, tetapi karena Zichen, mereka ditekan. Zichen pergi tanpa pamit, sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tentu saja, mereka tidak senang, tetapi sebelum kedua belah pihak melepaskan semua kepura-puraan keramahan, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Kita mau kemana? Tanya Tyran begitu mereka tak terlihat lagi. Mari kita cari tempat yang aman untuk membiasakan diri dengan teknik siantian, kata Si Chen dengan tenang. Segel ke-9 sangat sulit untuk dipecahkan. Mereka dalam masalah, jadi mereka tiba-tiba muncul di sini untuk membicarakan masalah ini denganmu. Su Mengyao tiba-tiba berkata, Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang ini semua diberkati oleh surga. Jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Kali ini, kami mengambil inisiatif untuk menyerahkan warisan teknik siantian. Jika tidak, pertempuran pasti akan terjadi. Jadi, kami perlu meningkatkan kecakapan pertempuran kami sesegera mungkin. Jika tidak, kami akan dikepung oleh semua orang hanya karena kami memperoleh sesuatu, kata Zichen. Kelompok Zichen terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga membuat semua kekuatan takut pada mereka. Begitu terjadi perselisihan karena keuntungan. Yang pertama diserang adalah kelompok Zichen. Kelompok itu menemukan tempat yang relatif terpencil, dan Zichen terus berlatih dua teknik tahap bawaan. Sekarang, Zichen memiliki enam teknik bawaan. Dia memiliki teknik kekuatan bawaan tubuh sempurna. Segel Petir Surgawi, sembilan kematian petir, seni tombak pembelah langit, dan Yin Ekstrim serta Yang Ekstrim. Di antara keenam teknik siantian, yang paling dikenal Zi Chen adalah teknik kekuatan. Seperti sembilan petir yang berlalu dan segel petir surgawi, teknik siantian lainnya bahkan lebih buruk. Dia baru saja memahami teknik Yin Yang. Meskipun dia memiliki dasar teknik Yin Ekstrim dan teknik Yang Ekstrim, itu masih dianggap sebagai teknik tingkat pemula. Sedangkan untuk seni tombak penusuk langit, Zi Chen belum sempat memahaminya. Jadi, setelah menenangkan dirinya, Zichen memutuskan untuk benar-benar memahami teknik Siantian ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu hanya kesalahpahaman, tetapi Zichen punya firasat bahwa perjalanan berikutnya ke dunia bawah tanah akan dipenuhi dengan bahaya. Duduk bersila, Zichen langsung menggunakan klon Yin dan Yang miliknya. Kedua klon ini bertugas mempraktikkan teknik Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Keduanya terbentuk dari energi Yin dan Yang murni, sehingga sangat cocok untuk teknik Yin ekstrim dan Yang ekstrim sedangkan tubuh asli Zichen bertugas mempraktikkan seni tombak pembelah langit. Selama waktu ini, Tyrant dan Su Mengyao juga membiasakan diri dengan teknik siantian yang baru saja mereka pahami. Adapun Barbarian Dragon, longhu, dan yang lainnya, mereka berjaga di luar, tidak mengizinkan siapapun masuk. Pembatasan pada lapisan ke-9 sangat sulit untuk ditembus. Ada berbagai macam penghalang, dan para ahli siantian terluka hampir setiap hari. Di benua langit bela diri, lapisan ke-9 adalah semacam puncak sangat mungkin perjalanan ke dunia bawah tanah ini akan berakhir di lapisan ke-9. Dan hal-hal di lapisan ke-9 jelas lebih berharga. Bahkan mungkin ada harta dan teknik yang lebih berharga. Untuk memasuki lapisan ke-9, semua ahli siantian bekerja keras. Setengah bulan berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda pembatasan akan dilanggar. Jika ini terus berlanjut, jangankan setengah bulan, setengah tahun pun mungkin tidak akan cukup untuk melanggar pembatasan. Terus seperti ini bukanlah solusi. Para pemimpin berbagai kekuatan berkumpul untuk membahas cara untuk mematahkan batasan tersebut. Jika kita tidak bisa menembus batasan, maka kita hanya bisa menemukan si Chen. Dia pasti punya cara, kata salah satu pemimpin. Temukan si Chen, ninja pedang itu tersenyum pahit. Si Chen mungkin punya cara, tetapi dia harus bersedia membantu. Kau tidak melihat apa yang terjadi terakhir kali. Setelah si Chen selesai memahami teknik siantian, dia langsung membunuh ahli siantian yang telah memprovokasinya. Itu jelas sebuah peringatan. Huo Si mengangguk. Terakhir kali, kami benar-benar kurang pertimbangan. Namun kali ini, kami dapat mengambil inisiatif untuk menawarkan sedikit hadiah lagi. Itu dapat dihitung sebagai ganti rugi atas Xi Chen. Pemimpin klan Dao Tirani juga berkata, benar sekali. Xi Chen pasti akan memasuki lapisan ke-9. Jika kita memberinya sumber daya untuk menembus batasan, dia seharusnya setuju. Bagaimanapun, sumber daya ini diperoleh secara cuma-cuma. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Kita bisa mencoba, tapi menurutku peluangnya tidak besar. Pada akhirnya kelompok itu berdiskusi dan ninja pedang memimpin kedua pemimpin untuk menemui Zi Chen untuk berdiskusi. Bagi kekuatan yang telah memperhatikan Zi Chen, tidak sulit untuk menemukan lokasi Zi Chen. Ninja pedang itu membawa kedua orang itu ke sana, tetapi mereka dihentikan oleh Lei Ming dari jauh. Zi Chen sedang berkultivasi dan kedua klon itu adalah kartu trufnya. Dia tidak mengizinkan orang lain memata-matai mereka. "Lei Ming, kami di sini untuk membicarakan sesuatu dengan saudara Zi Chen." Sambil menatap Lei Ming, ninja pedang itu menangkupkan kedua tangannya. Maaf, tapi Anda datang di waktu yang salah. Zichen sedang berkultivasi dalam pengasingan, kata Lei Ming dari jauh. Lei Ming, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Zichen, kata ninja pedang itu lagi. Lei Ming tersenyum tipis dan berkata, sebelum Zichen memasuki pengasingan, dia berkata bahwa dia ingin menerobos ke alam inti primal akhir. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya. Bahkan jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, Anda hanya dapat menunggu Zichen keluar. Menembus alam inti primal akhir, Ekspresi ninja pedang itu langsung berubah. Kedua orang di sampingnya juga sama. Zichen sudah mampu membunuh seorang kultivator alam siantian saat ia berada di alam inti primal tengah. Begitu ia memasuki alam inti primal akhir, kekuatan tempurnya akan semakin besar. Pada saat itu, Zichen akan menjadi eksistensi yang tak terkendali. Ninja pedang itu akhirnya tidak melihat Zichen. Ketika ketiganya kembali, Huo si dan yang lainnya bertanya. Ini keterlaluan. Saat kami ke sana, Zichen tidak muncul. Dia bilang dia sedang menyendiri untuk mengelabui kami. Kali ini, kami bahkan tidak melihat wajahnya. Apa yang perlu dibicarakan? Salah satu pemimpin berkata dengan marah. Apa? Kau bahkan tidak melihat wajahnya? Zichen ini benar-benar sombong. Dia bahkan tidak menunjukkan mukanya pada satu golongan pun. Tu Luo melotot. Ekspresi ninja pedang itu menjadi serius. Ia berkata, Lei Ming berkata bahwa Zichen sedang menyendiri untuk menerobos ke alam berikutnya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika itu salah, maka Zichen memang sombong. Namun jika itu benar, maka itu merepotkan. Ekspresi pemimpin lainnya menjadi lebih serius ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Golden Flame menjadi muram. Benar atau tidak, ini berita buruk bagi kita. Huo Xi berkata, kekuatan tempur Zichen ini sudah sangat mengerikan di alam inti primal tengah. Begitu dia berhasil menembus alam inti primal akhir, dia akan mampu menyapu bersih segalanya. Jika kita benar-benar menunggu sampai dia berhasil menembus lapisan ke-9, maka kita tidak akan memiliki keuntungan lagi. Ekspresi semua orang menjadi sangat buruk. Jelas, keberadaan Zichen merupakan ancaman bagi mereka. Semua orang terdiam. Keheningan itu berlangsung lama. Huo Si dari Klan Huo memiliki temperamen yang sangat buruk. Saat ekspresinya berubah, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Zichen memang ancaman. Namun, jika dia tahu apa yang baik untuknya, aku bisa membiarkannya pergi dengan hasil panennya. Jika tidak, bahkan jika dia berhasil mencapai tahap akhir alam inti, dia harus tinggal di sini selamanya." Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Golden Flame menatap Fire dan berkata, "Maksudmu?" Huo Si mengangguk dengan berat. Cahaya ganas melintas di matanya. Benar, untuk dapat menekan seorang ahli siantian, Zichen memang sangat kuat. Tapi dia bukan yang terkuat. Semua orang terdiam sekali lagi. Alasan mengapa keluarga lima elemen mampu mengendalikan aliansi surga bela diri dan menjadi kekuatan puncak bukanlah karena mereka memiliki banyak ahli siantian, juga bukan karena mereka memiliki banyak warisan. Melainkan karena mereka memiliki ahli lainnya. Mereka berlima adalah pemimpin perjalanan ke jalan kuno ini, tetapi mereka bukanlah pemimpin seluruh keluarga mereka. Kelima keluarga ini memiliki ahli yang mengawasi mereka. Hanya saja, mereka tidak mau keluar untuk hal seperti ini. Akhirnya, Golden Flame berkata, "Mengajaknya keluar adalah langkah terakhir. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak perlu melakukan ini, tapi itu untuk nanti. Pertama-tama, mari kita cari Zichen untuk membahas hadiah, karena telah membuka segel. Kamu dapat memberinya hadiah apapun selama itu dalam jangkauan kita. Jika dia berinisiatif untuk memintanya, dan itu tidak dalam jangkauan kita, kita dapat menyetujuinya. Kita akan memberinya sebagian terlebih dahulu, dan sisanya nanti." Semua orang bisa mendengar nada dingin dalam kata-kata Golden Flame. Ninja pedang itu berkata, tapi Zi Chen sedang menyendiri. Bagaimana kita bisa menemuinya? Golden Flame berkata, tidak perlu menemui Zi Chen. Biksu itu juga baik-baik saja. Dia bahkan lebih rakus daripada Zi Chen, tetapi dia juga lebih mudah diajak bicara. Keesokan harinya, ninja pedang itu kembali membawa orang-orang. Mereka sekali lagi dihentikan oleh Lei Ming, tetapi kali ini, ninja pedang itu ingin bertemu dengan biksu itu. Biksu itu segera muncul. Untuk apa kau membutuhkan aku? Kami ingin mengundangmu untuk menghancurkan segel. Adapun hadiahnya, kau dapat menyebutkannya," kata ninja pedang itu langsung. "Oh, sebutkan saja," mata sang biksu berbinar. "Tentu saja, ninja pedang itu mengangguk. Jika saya ingin kalian masing-masing memberi saya teknik Siantian, kalian akan bersedia." Ninja pedang itu tercengang, mengira biksu itu memang serakah. Dia tersenyum tipis. "Itu masih dalam batas kemampuan kita." Biksu itu tertawa, "Baiklah, langsung saja ke intinya." Seribu tetes saripati asal cair per orang. Ingat, harus bermutu tinggi. Setuju. Ninja pedang itu langsung setuju, lalu bertanya, kapan kau ingin membuka segelnya? Dalam dua bulan, kata biksu itu. Tetapi jika kau bisa memecahkan segelnya sendiri dalam waktu dua bulan, kita akan melupakan hadiahnya. Ninja pedang itu mengangguk, lalu kembali untuk memberitahu mereka tentang negosiasi tersebut. Tentu saja, mereka tidak dapat memecahkan segel dalam waktu dua bulan. Ketika waktunya hampir habis, ninja pedang mengirim lebih dari 10.000 tetes esensi asal cair bermutu tinggi kepada biksu itu. Dua bulan telah berlalu, dan kelompok Zichen muncul di luar segel. Sama seperti terakhir kali, Zichen menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan segel, namun kali ini, bahkan Zichen menemui perlawanan. Setelah lima atau enam kali mencoba, akhirnya Zichen berhasil memecahkan segelnya. Dengan gelombang energi, segel itu pun rusak, tetapi Zichen tidak segera memimpin orang-orang ke depan. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah batasan itu dipatahkan, beberapa ratus sinar cahaya menyapu melewati pemimpin Xi Chen dan memasuki dunia tingkat ke-9.